Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nushkuru shukra syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatihi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Di awal-awal kegiatan setiap muslim tentu yang paling pantas diucapkan adalah bersyukur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhingga. Juga kita panjatkan salawat dan taslim setelah itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim dan kita akan masuk ke pasal keempat pagi ini. Dan semoga Allah berkahi, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana segala sesuatu punya nama dan itu telah ditentukan oleh Sang Pencipta sebelum manusia diciptakan, maka Sang Pencipta pun memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Waktu Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah dan sempat para malaikat mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti akhirnya membuat kerusakan di muka bumi?" Pernyataan malaikat ini karena melihat keadaan jin yang telah diciptakan sebelum manusia yang mereka tinggal di bumi dan mereka membuat kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Saya lebih tahu daripada kalian." Lalu kemudian pada saat Adam alaihissalam diciptakan, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah disebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ika." Al-ayah, dan Allah akhirnya mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya. Lalu kemudian dipaparkanlah kepada para malaikat tersebut. Kata ulama tafsir, para malaikat memiliki nama-nama. Sebagaimana kita tahu nanti di pasal akan datang kita akan bahas ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Dan ada nama-nama malaikat-malaikat lain. Tapi waktu Adam alaihissalam diciptakan baru saja jadi, Adam alaihissalam tiba-tiba sudah tahu semua nama malaikat, tidak terkecuali. Miliaran jumlah mereka, Adam alaihissalam tahu semuanya. Nama seluruh makhluk, baik itu jin yang lainnya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, tugas-tugas masing-masing dari malaikat, fungsi-fungsi dari makhluk yang telah diciptakan. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan sampai pada tingkat Adam alaihissalam sudah menguasai semua bahasa yang akan digunakan oleh anak cucunya nanti pada saat berkembang biak di muka bumi. Jadi bahasa apapun yang ada sekarang dari suku manapun itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan. Dan Adam alaihissalam menguasai semua itu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan segala sesuatu punya nama. Buah-buahan dalam segala macam bahasanya. Mungkin di Indonesia pisang dikatakan pisang, misalnya di negara Arab dinamakan mauz, mungkin dalam bahasa Inggris namanya banana dan seterusnya. Dalam beragam macam bahasa, semua itu telah Allah ciptakan. Dan ini menunjukkan keajaiban dan kemahamampuan Sang Pencipta dalam memberikan nama, menciptakan dan menghiasinya, memperindahnya dan menghiasinya dengan nama-nama. Allah sebagai pencipta juga punya nama. Punya nama-nama. Dan ada dalam hadis disebutkan Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang mengimaninya, meyakininya, mengamalkan dalam doanya, dipakai. Seperti misalnya, "Ya Rahman, Zat yang maha penyayang, irhamni," misalnya. "Kasihanilah saya, sayangilah saya." "Ya Ghafur, wahai Zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah saya." Kemudian
Ya Razzaq, wahai Zat yang pemberi rezeki, urzukni, berikan saya rezeki. Siapa yang mengimaninya, mengamalkannya dalam doanya, keseharian untuk bermunajat dengan Tuhannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ulama hadis mengatakan nama Allah tentu tidak terkhususkan di 99 ini saja. Tapi ini nama-nama yang Allah ingin kita menghafalnya, kita mengamalkannya. Karena ada doa Nabi Muhammad SAW, doa tentang menghilangkan kesedihan. Di dalam hadis yang sahih kata beliau, siapa yang dalam keadaan gundah, sedih, kemudian dia membaca, Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya saya adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu, wabni amatika, anak hamba laki-lakimu tadi, ibni abdika, lalu wabni amatika adalah anak hamba perempuanmu, maksudnya anak ibu dan ayah, anak ayah dan anak ibu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiya hukmuk, berlaku padaku segala hal keputusanmu, adlun fiya qadauk, dan itu semuanya diikuti dengan keadilan keputusanmu. As'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan nama yang kamu miliki. Samaita bihi nafsak, engkau memberikan nama itu kepada dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan nama-nama itu pada salah satu dari hamba-hambamu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau meletakkan nama itu di alam sana, di atas langit, di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang mulia ini sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan penghilang daripada kesedihanku, sumpekku, dan masalah yang sedang aku hadapi. Kecuali Allah akan ganti masalahnya menjadi kesenangan. Yang kita ingin titik beratkan daripada hadis yang baru saya sebutkan sebenarnya bukan sedang membahas doanya, tetapi bagaimana disebutkan di sini kalau nama-nama Allah itu memang ada dan nama itu tidak terkhususkan 99 saja, sebagaimana ada hadis yang berbunyi Allah memiliki 99 nama yang mulia, siapa yang mengamalkannya, siapa yang mengimaninya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nama-nama diikuti dengan sifat dan karakter. Makanya dalam syariat kita juga ada hubungannya, relevannya satu sama yang lain. Kenapa kita disuruh mencari nama yang maknanya baik? Karena nama itu punya hubungan dengan sifat, dengan karakter. Bahkan sesuai dengan niat seseorang pada saat memberi nama itu. Kalau ada orang melihat seseorang yang jahat, tapi karena dia tokoh masyarakat, dia punya kekuatan, lalu orang tuanya memberikan nama anaknya karena orang itu dia kagum, maka bisa menjadi anaknya akan jadi seperti orang itu, zalim. Kalau dia mencari orang saleh atau saleha, kemudian dia niatkan agar bisa sama dengan orang itu, maka insya Allah, Allah pun akan memberikannya. Makanya dalam menyusun nama-nama yang baik buat anak-anak, ulama menyebutkan pentingnya untuk memberikan nama mereka dari, kalau laki-laki dari kalangan nabi-nabi, kalau perempuan dari kalangan ibunya para nabi, seperti Maryam misalnya. Kemudian juga setelah itu pindah kepada nama sahabat, orang-orang yang saleh. Dan paling baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya semua nama sahabat dan orang-orang saleh. Begitu pula dengan perempuan nama sahabiat. Maka kalau dia niatkan seperti orang itu dengan izin Allah akan sama. Makanya dalam hadis Bukhari juga pernah ada seorang ibu yang bayinya bicara dalam buaian. Sebagian ulama hadis mengatakan bayi ini nantinya akan menjadi ulama besar. Pada saat ada seseorang yang lewat gagah di atas kudanya dengan kesombongannya dia jalan dengan bajunya yang mewah, lalu ibunya mengatakan, ya Allah jadikan anakku seperti orang ini.
Maka anak itu tiba-tiba berbicara dalam buaian, kata Nabi SAW mengatakan, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang itu. Namanya ataupun fisiknya. Namanya ataupun karakternya dan sifatnya. Lalu kemudian lewatlah seseorang yang penampilannya biasa, tapi orangnya sangat soleh. Lalu ibu ini tidak mengenalnya. Dia mengatakan karena penampilan saja, ya Allah jangan jadikan anakku seperti ini. Maka bayi itu pun bicara mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Dan ini dalam hadis Bukhari disebutkan tentang masalah nama tadi. Yang kita ingin titipberatkan di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah nama-nama punya hubungan dengan karakter dan sifat. Punya hubungan antara karakter, ya, sifat-sifat dengan nama-nama itu sendiri. Berhubungan juga dengan nama-nama, dianjurkan agar seorang muslim selalu menghubungkan namanya dengan makna-makna yang baik dan usahakan tidak lebih daripada satu nama saja. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Wadud, ada Al-Syakur, ada Al-Ghafur, ada Tawwab, satu. Nama Nabi-Nabi, satu. Adam, Yunus, Shu'aib, Saleh, Hud, Ibrahim, Ishaq, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, satu nama semuanya. Kita lihat nama-nama ibunya Maryam misalnya, wanita-wanita penghuni surga yang disebutkan dalam hadis, Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah, satu nama semuanya. Nama sahabiat kita lihat Aisyah, Hafsah, Sauda, semua satu nama. Rata-rata memang sudah seperti itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke nabi-nabi yang mulia dan orang-orang saleh, semuanya memiliki satu nama. Jadi tradisi kita di Indonesia yang sering memberikan 3-4 nama ini harus dihapus. Kebanyakan. Ada orang memberikan nama anaknya Muhammad Yusuf Harun. Yang mana dia mau panggil? Tiga-tiganya nama nabi. Muhammad nama nabi, Yusuf nama nabi, Harun nama nabi. Itu pun subhanallah sudah pakai 3 nama begini, dipilih salah satunya baru dipangkas lagi. Misal Harun dipanggil Run saja. Ini semestinya menghilangkan makna. Memanggil sebagian nama saja atau menggantinya dengan nama-nama yang buruk setelah itu berpengaruh kepada karakter dan sifat. Mestinya jangan, gitu kan. Jadi kalau Aisyah ya Aisyah, enggak usah pakai Siti Aisyah misalnya. Emang satu nama saja. Dan anaknya atau nama kita dipanggil lengkap. Aisyah ya Aisyah, Hafsah ya Hafsah. Gitu kan? Semestinya begitu. Saya bukan menceritakan aib, tapi ada beberapa pegawai saya di restoran sekarang. Namanya bagus-bagus gitu. Tapi begitu dia bergaul sama teman-temannya di restoran, ada nama-nama aneh-aneh saya dengar gitu. Terus saya tanya, itu namanya siapa? Oh namanya si Fulan Ustaz. Loh kenapa kok diganti namanya? Gitu kan? Ada yang bernama Fajar, Fajar bagus, Fajar, sholat Fajar gitu kan. Diganti Benjo. Loh kenapa harus Benjo, apa artinya itu? Ya sudah dari kecil dipanggil begitu, untuk apa diganti? Berubah makna gitu kan. Maksudnya gak boleh, harusnya gak boleh. Harusnya diganti, dipakai nama yang bagus dan dipakai ya lengkap nama itu disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan nama-namanya, nanti akan kita sebutkan, dan harus dipanggil lengkap. Karena kebiasaan memanggil memangkas nama ini nanti akan tertarik kemana-mana nih. Emang harusnya kita panggil begitu. Seperti di Indonesia ini ada beberapa orang-orang yang mengaku muslim, tapi dia memanggil Allah dengan memutus namanya. Seperti misalnya membahasakan Allah itu alif lamnya itu dalam hati dan hunya keluar. Jadi dia dalam hati alif lamnya, oh, terus hu keluar. Jadi sering dipakai zikir begitu. Sering teriak-teriak, hu, hu, hu. Apa ini hu? Alif lamnya dalam hati. Dari mana ini? Ini karena kebiasaan memangkas nama. Nggak boleh itu. Menghilangkan makna. Dan tidak pernah ajaran Nabi SAW memotong namanya Allah sebagian dalam hati, sebagian diucapkan dengan lisan. Para sahabat menceritakan, seperti Ibnu Umar RA berkata, saya tahu sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai kalau saya mendengarkan zikir mereka yang jelas. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, gitu kan. Jadi semuanya lengkap disebutkan. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan mukaddimah, pembukaan berhubungan dengan masalah nama dan sifat-sifat. Gitu kan?
dan tidak ada aibnya untuk mengganti nama-nama yang tidak baik atau tidak memiliki makna atau terlalu panjang, bisa diurus di akte lahir. Harusnya diganti. Kalau terlalu banyak atau memang nama-namanya tidak memiliki makna yang baik. Dulu saya ngajar di kampus, banyak mahasiswa saya yang saya ganti namanya. Nama-nama Nabi banyak, nama Muhammad, nama Yunus, nama Saleh, nama Syuaib, nama yang baik-baik orang saleh. Sahabat Nabi ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, nama baik-baik gitu kan. Kenapa harus cari nama-nama yang aneh-aneh? Maka ini juga termasuk ya, kata ulama, memilih nama-nama yang baik berarti mencontohi Tuhan kita. Allah memiliki nama yang baik dan Allah memang menyuruh kita untuk memberikan nama-nama yang baik. Gitu. Melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, Nabi memerintahkan para sahabat untuk memilih nama yang baik buat anak-anaknya. Sebagaimana beliau mengatakan, afdal nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian semua yang diikuti dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sekalian, menciptakan nama-nama dan sifat-sifat. Ada yang baik, ada yang buruk. Misal contoh, jujur dan dusta. Allah ciptakan kedua-duanya. Baik dan buruk Allah ciptakan. Tapi Allah itu kudus, suci. Allah tidak pernah bersifat kecuali jujur. Walaupun dusta diciptakan. Allah menciptakan gelap dan terang. Allah selalu terang dengan cahayanya, tidak pernah ada kegelapan. Allah menciptakan senang dan sedih, tapi Allah selalu senang dan tidak pernah sedih. Allah ciptakan lengkap, sempurna dan kurang. Allah tidak pernah kurang, tapi selalu sempurna. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga melarang kita untuk menjadikan sifat-sifat dan nama-nama buruk untuk jadi pegangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk dalam ucapan lidah. Misal, kata Nabi SAW, jangan kalian memanggil atau mendoakan diri kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian dan harta kalian dengan nama-nama yang buruk. Bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terkabulkan. Misal ibu-ibu anaknya nakal. Yang harus kita lakukan apa? Doakan. Semoga Allah berikan hidayah kamu nak. Jangan bilang kamu ini nakal sekali. Bisa saja kalimat ini tidak baik, karena nakal itu kan tidak baik. Ini adab secara syar'i ya. Makanya Syekh Sudais rahimahullah, hafizahullah, Imam Masjid Haram, waktu ditanya, kenapa Anda bisa jadi Imam Masjid Haram? Dan Imam Masjid Haram ini luar biasa Syekh Sudais. Terkenal sekali dengan suaranya yang bagus, dengan hafalannya yang lancar. Jarang sekali beliau salah dalam mengimami sholat. Dan hampir seluruh dunia orang suka dia. Saya sampai pernah ceramah ke Irian, di tengah hutan saya dapatkan ada masjid sedang memutar kaset, itu suaranya Syekh Sudais. Sampai saya bicara dengan diri saya sendiri, namanya Abdurrahman Sudais. Saya katakan, ini kalau beliau tahu suaranya sampai ke tengah hutan Irian, mungkin beliau bisa menangis nih. Luar biasa bagaimana suaranya sampai tergemahkan di hutan-hutan sana gitu kan. Maka pernah diwawancarai, kasetnya juga paling banyak laku. DVD-nya, kaset-kasetnya dulu waktu masih dalam bentuk kaset itu paling banyak laku dibeli oleh orang-orang karena orang suka suaranya. Di malam 27 Ramadan yang dianggap Lailatul Qadar sampai sekarang, sudah bertahun-tahun dari saya masih mahasiswa di sana tahun 90 sampai sekarang, bisa saya katakan tidak pernah Syekh Sudais digantikan dalam sholat Qiyamul Lail. Pasti beliau. Dalam berdoa witir pasti beliau yang ditunjuk gitu kan. Kecuali kalau ada memang sekarang ini mulai ada giliran, tapi di sholat tahajudnya di malam ganjil, ya, itu umumnya Syekh Sudais yang dikasih karena memang punya kelebihan gitu. Ringkasnya adalah pernah diwawancarai oleh beberapa media di Saudi, ditanya, "Syekh, apa rahasianya? Kenapa Anda ini menjadi orang terkenal seperti ini?" Maka dia mengatakan, "Doa ibu saya." Lalu penasaran orang tanya, "Memang doa ibu Anda seperti apa?" Dia bilang, "Dulu waktu saya masih kecil, kalau saya nakal dan ibu saya jengkel sama saya, ibu saya selalu mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram." Dalam kondisi ibunya marah, tetap diikuti dengan doa yang baik. Ini ibu-ibu harus jaga. Jangan sampai kita ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini berhubungan dengan nama dan karakter ya. Jadi penyebutan itu bisa menjadi doa. Maka harus diperhatikan adab-adab seperti ini. Saya bacakan pasal keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim beriman kepada Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan sifat-sifatnya yang teragung dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam asma'il husna. Husna artinya mulia ya. Dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya. Jadi ada empat poin dalam nama-nama dan sifat Allah yang harus difahamin. Yang pertama, tidak mentakwil. Yang pegang buku itu bisa dilihat di situ kalimat takwil di garis bawah itu distabilokan. Maksudnya adalah menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Misal, Allah punya tangan. Dalam ayat dikatakan, yadullahi fauka aidihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Maka ada kelompok-kelompok yang mengaku muslim, mereka mengatakan ini bukan tangan, ini maksudnya kekuatan. Karena mereka khawatir, jangan sampai kalau mereka bilang tangan, diserupakan dengan makhluk. Padahal sebenarnya jauh sekali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sama dengan makhluknya. Tapi Allah menciptakan beragam, semua makhluk punya tangan dan kaki sendiri-sendiri. Berbeda-beda bentuknya. Itu menunjukkan keajaiban dan kemahamampuannya Allah untuk membuat ya, masing-masing makhluknya dan Allah punya. Tetapi kita harus mengimani sebagaimana layaknya Allah. Dan semua orang muslim harus mencukupkan diri dengan wahyu. Kalau wahyu datang merincikannya, kita memegangi rincian itu. Tapi kalau tidak datang, kita cukupkan beriman seperti apa yang tertulis. Seperti itulah ya. Jadi tidak boleh diinterpretasikan atau ditakwil bahasa Arabnya. Kemudian dikatakan sehingga mentaktil. Mentaktil artinya meniadakan, menolak total. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok memang yang menolak total. Seperti hadis yang sudah masyhur tentang sepertiga malam. Kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi. Kan gitu. Ada bahasa turun ke langit bumi. Berarti ada sifat turun nih. Maka ahli sunnah wal jamaah meyakini turun ya turun. Sebagaimana layak Allah turun. Tapi tidak perlu dibayangkan seperti manusia yang turun dari tangga. Atau manusia yang loncat dari sebuah tempat. Enggak. Ya kita imani Allah turun dengan kemahabesarannya. Dan Allah Azza wa Jalla, dan kita terima itu. Tidak membatalkan. Tidak mentaktilnya namanya. Ini yang kedua ya. Jadi tidak boleh kita mentakwilkan, interpretasikan dengan makna lain. Kemudian yang kedua adalah mentaktil, artinya membatalkan atau menolak. Dan tidak pula melakukan tashbih. Tashbih artinya menyerupakannya dengan makhluk. Jadi membayangkan misalnya ada hadis yang berbunyi, nanti pada hari kiamat neraka akan didatangkan, wa na'udzubillah. Kemudian dilemparkanlah orang-orang kafir dan orang-orang fasik ke dalamnya. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada neraka, halim talati, apa kau sudah penuh? Maka neraka terus mengatakan, hal min mazid, ada tambahan enggak? Terus neraka minta tambahan. Sampai kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla menginjakkan telapak kakinya yang mulia ke neraka. Sehingga membuat neraka itu berkerut seperti berkerutnya daging. Dan dia berkata, wabi izzatika kafa kafa, dengan kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Hadis ini sahih, memberikan gambaran kepada kita, Allah Azza wa Jalla punya telapak kaki. Punya telapak kaki. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW meyakini itu, Allah punya kaki. Tapi tidak membayangkannya atau menyerupakannya dengan makhluk. Tidak juga menginterpretasikan, mengalihkan maknanya, dan tiga juga tidak menolak. Jadi ini yang dimaksud dengan tidak ya, mentashbihkannya. Dengan sifat-sifat makhluk, maksudnya menyerupakannya. Lalu juga tidak mentakyifkan. Ini yang keempat. Takyif adalah menanyakan hakikat sifatnya. Atau menyerupakan seperti sifat-sifat makhluk. Jadi takyif itu maksudnya bagaimana ya Allah turun sepertiga malam, bagaimana Allah turun, ini gak perlu ditanyakan. Karena memang tidak ada rincian bagaimana Allah turun. Hadisnya cuma datang, Allah turun ke langit bumi. Jadi kita imani Allah turun, tidak perlu kita rincikan seperti apa proses turunnya. Kecuali memang ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Allah punya telapak kaki dan menginjakkan tadi di atas neraka. Kita enggak perlu tanyakan bagaimana Allah injakkan kakinya itu.
Ada ayat Al-Quran yang berbunyi ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ, lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Kita yang mengikuti sunnah Nabi SAW mengimani, yo ya, memang Allah itu naik ke atas singgasananya. Tapi tidak menginterpretasikan, tidak mengalihkan makna, tidak menolak, tidak menyerupakan dengan makhluk, dan juga tidak menanyakan bagaimananya. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Lalu orang itu berkata, bagaimana memahami istiwa? Istiwa itu bersemayamnya Allah di singgasananya. Maka kata Imam Malik, mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa, bersemayam di atas singgasananya adalah wajib. Harus kita imani itu. Dan menanyakan tentang bagaimananya adalah perbuatan bid'ah. Tidak boleh ditanyakan, karena tidak ada penjelasan wahyu yang menyampaikan masalah itu. Kata beliau, tidak boleh menanyakan hakikat sifatnya atau takyif, atau menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi, seorang muslim itu meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla atas dirinya, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW untuknya, ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasulnya darinya, baik secara global maupun secara terinci. Yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi kalau ada nama-nama Allah datang, kita mengimani seperti apa yang Allah sampaikan dan seperti yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Kalau ada nama-nama juga datang, kita harus menepis nama-nama itu dari keburukan dan kekurangan, sebagaimana Allah dan Rasulnya menolak itu, menolak kekurangan dan keburukan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk lebih jelasnya, kita akan bacakan beberapa ayat dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Dalil-dalil nakli secara akal, maaf, secara wahyu. Tentu Bapak Ibu, saya harap tidak melupakan pasal-pasal sebelumnya ya. Karena ini bersambung nih. Empat pasal saya bilang di awal pertemuan kita semuanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pasal pertama kita bicara global tentang Allah dan bagaimana sih Allah itu ada di mana, kemudian Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dirincikan tentang rububiyah, uluhiyah, sekarang asma wa sifat. Ada tiga hal poin yang dasar yang memudahkan kita untuk memahami tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, berikut juga dengan ya apa yang Allah ingin kita fahami. Pertama, rububiyah, kita meyakini Allah itu pencipta, pemilik, pemasok kebutuhan, ya, pemusnah, pengawas. Kemudian uluhiyah ketundukan terhadap sang pencipta Allah dengan hukum-hukumnya, larangan-larangannya. Dia yang harus disembah, dicintai, diharapkan, dikhawatirkan ancamannya, itu uluhiyah. Baru kemudian dilengkapkan dengan pasal terakhir dalam mengenal Allah ini, pasal yang keempat, beriman dan memastikan Allah punya nama-nama dan sifat yang bisa digunakan untuk dipanggil oleh makhluknya. Dipanggil oleh makhluknya. Dalil-dalil nakli kalau Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, yang pertama adalah adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana dia berfirman dalam surah Al-A'raf 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang mulia. Maka bermohonlah kepadanya, berdoalah, memohonlah, bermunajatlah dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya, mengalih-alihkan maknanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang mulia dan kita diperintahkan untuk menggunakannya dalam doa kita, permohonan kita. Tadi saya kasih contoh, ya Rahman irhamni, wahai Zat yang Maha Penyayang, sayangilah saya. Ya Ghafur ighfirli, ya Zat Maha Pengampun, ampunilah saya. Dan seterusnya,
kita menggunakan nama-nama ini dan kemudian menyebutkan doa setelahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa dirinya Maha mendengar, Sami', lagi Maha melihat, Basir, Maha mengetahui, Alim, lagi Maha bijaksana, Hakim, Maha kuat, Qawi, dan Maha perkasa, Jabbar, Maha lembut, Latif, lagi Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ini dikatakan Alimul Ghaib, namanya Allah. Maha mensyukuri, Syakur, lagi Maha penyantun, Dia selalu memberikan hamba-hambanya kebutuhannya, gitu. Maha pengampun, lagi Maha penyayang, dan sesungguhnya Dia telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam bersemayam atau istiwa di atas arsy. Arsy itu singgasana. Singgasananya Allah diistilahkan dengan arsy. Dan menciptakan dengan kedua tangannya. Dan bahwasanya Dia, Allah, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, meridhai orang-orang yang beriman, dan sifat-sifat zatiyah. Zatiyah dalam kurung yang berhubungan dengan dirinya. Zatiyah itu seperti tangan, mata, kaki, dan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah dalam kurung di situ disebutkan sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya, seperti kedatangannya, turunnya, atau nuzul bahasa Arabnya, yang Dia tegaskan dalam kitab suci Al-Quran dan yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi adalah rincian daripada penjelasan dalil yang pertama, kalau Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang harus kita imani. Yang kedua, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk ke dalam surga. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, dirincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sahabat tanya, "Bagaimana bisa ya Rasulullah ada orang membunuh orang lain, dua-duanya masuk surga?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikannya. Jadi di buku ini tidak dituliskan lanjutannya hadisnya, tapi lanjutan hadis ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemulah dua orang muslim sama kafir di kancah peperangan. Jadi ada muslim berperang dengan orang kafir di kancah peperangan. Lalu terbunuhlah si muslim. Dibunuh oleh orang kafir, mati syahid kan? Iya enggak? Ini masih hidup enggak ini? Kok enggak ada suaranya ini? Jangan ngantuk ya. Atau lagi serius? Alhamdulillah kalau lagi serius. Jangan bawa penyakit ngantuk, karena itu menyebar kemana-mana. Syukur udaranya agak panas jadi enggak ada yang tidur. Sampai mana tadi? Hah? Baik, berarti masih hadir, alhamdulillah. Jadi orang muslim bertemu dengan satu orang kafir, kata Nabi SAW, di kancah peperangan jihad, lalu terbunuhlah si muslim, akhirnya dia mati syahid. Masuk surgalah si muslim tadi itu, karena mati syahidnya. Lalu si kafir ini, kata Nabi SAW, berjalan waktu mendapatkan hidayah, lalu masuk Islam. Lalu dia juga berperang, dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka ini makna daripada hadis tadi. Allah tertawa melihat dua orang yang satu membunuh yang lain, lalu dua-duanya masuk surga. Jadi ceritanya seperti itu. Ternyata si kafir yang telah membunuh tadi, dia cuma jadi penyebab saja orang yang pertama masuk surga. Berjalan waktu dia dapat hidayah, dia juga ikut perang, mati syahid juga dibunuh oleh orang kafir yang lain setelah dia masuk Islam. Maka ini berarti menandakan memang dua-duanya masuk ke dalam surga karena dua-duanya mati syahid. Cuma untuk mendapatkan mati syahid ini, Bapak Ibu sekalian, memang harus memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang masuk di kancah peperangan kalau niatnya bukan karena Allah,
Kalau dia terbunuh maka tidak mendapatkan itu. Ada dua orang yang masyhur ceritanya dalam sejarah Nabi. Yang pertama Kazman, yang kedua Khuwairid. Kazman ini orang Ansar dari asli Madinah. Dia luar biasa waktu masuk di kancah peperangan, pemberani sekali. Dia masuk, dia menerobos musuh, dan baru terjadi peperangan saja dia sudah berhasil membunuh 6-7 orang-orang kafir. Dan ini tidak gampang di zaman dulu karena orang berhadapan dengan pedang. Kalau zaman sekarang tinggal tembakin ke arahnya biar 1 kilometer bisa mati gitu kan. Kalau zaman dulu tuh sulit membunuh sampai 7 orang aja tuh gak mudah gitu. Tapi orang ini berhasil dan dengan beraninya terus dia menggebrak pasukan musuh. Beberapa sahabat di sebelah Nabi SAW sempat berkata, orang ini ahli surga nih. Si Kazman ini ahli surga nih. Maka Nabi SAW waktu dengar mengatakan, tidak, dia masuk neraka. Sahabat penasaran, kok bisa masuk neraka ini? Diikutinlah. Ada beberapa sahabat yang ngikutin si Kazman ini. Terus dia menerobos musuh, menebas sana, menebas sini. Sampai akhirnya ada satu musuh sempat mengayunkan pedangnya, kena kakinya Kazman, berdarah, ngucur darah banyak. Karena tidak tahan lagi sakitnya, Kazman keluar dari pasukan ke kancah peperangan, dia turun dari kudanya, kemudian dia tusuk dirinya sendiri. Lalu dia bunuh diri, dan dia mengatakan, saya berperang untuk kaum saya. Saya berperang untuk kaum saya. Maka para sahabat memahami, oh karena ini Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Gitu kan? Ini di perang Uhud ya. Dari sisi yang lain, ada satu orang namanya Khuwairid. Khuwairid ini orang Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Waktu itu perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Jadi habis sholat duha, Nabi SAW keluar dengan pasukannya ke wilayah Uhud. Uhud ini sekarang tentu masuk dalam, dia memang masuk dalam wilayah Madinah ya, wilayah haram. Tetapi dulu di zaman Nabi SAW itu, Gunung Uhud di luar benteng kota Madinah. Jadi ada benteng kota Madinah, pintu gerbang besar, itu begitu keluar, di hadapannya Gunung Uhud. Gitu kan. Maka Nabi SAW membentuk pasukan untuk keluar. Ada satu pendeta Yahudi, waktu Nabi SAW berteriak, mengumandangkan untuk panggil jihad dan para sahabat kumpul, dia mendatangi pemukiman Yahudi di Madinah lalu berkata, wahai orang-orang Yahudi, kalian tahu Muhammad ini SAW adalah Nabi. Tidak ada yang tidak tahu, satupun Yahudi, tidak ada satupun Yahudi kecuali tahu ini adalah Nabi. Kenapa kalian tidak beriman padanya? Ini kesempatan. Mereka bilang, enggak, kami enggak mau beriman. Kami mau Nabi terakhir dari Bani Israel. Enggak bisa bantah, ini hukum Allah. Tetap mereka enggak mau. Kata Khuwairid, baiklah kalau begitu. Kalian tahu saya siapa? Ini pendetanya. Maka kalian juga tahu di dalam kitab Taurat, kalau ada Nabi yang mengumandangkan apapun kebenaran dari Allah, walaupun tidak beriman kepada risalahnya, harus membelahnya. Karena kalian tahu Nabi. Tapi orang-orang Yahudi menganggap hari Sabtu hari yang sakral, yang dikultus, memang itu hari mulia. Nggak boleh perang pada saat itu. Maka mereka bilang, hai Khuwairid, kau tahu ini hari Sabtu. Kami nggak mau berperang. Kata Khuwairid, itu semua alasan kalian. Saya sendiri akan ikut bersamanya. Lalu dia pun ke Masjid Nabawi setelah di waktu duha. Lalu dia syahadat. Si Khuwairid ini syahadat. Ikut di kancah peperangan. Beberapa saat sebelum waktu duhur, perang Uhud sudah selesai, gitu kan? Maka Khuwairid terbunuh di kancah peperangan, mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Karena dia masuk Islam waktu duha, subuh sudah lewat, gak ada kewajiban sholat subuh. Kemudian duhur, sebelum duhur dia sudah mati terbunuh. Maka begitulah Allah dengan kemahaadilannya memberikan penilaian. Dan para ulama mengatakan kalau orang masuk ke dalam kancah peperangan, maka dipastikan tidak akan mati kecuali orang yang paling ikhlas, paling tulus. Ada teman saya cerita pengalaman pribadinya, di tahun 1990, waktu dulu terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Rusia di Afghanistan. Dan waktu tahun 1990 dulu, waktu itu ya, saya masih baru ke Madinah, memang ada fatwa internasional kalau Afghanistan adalah wilayah jihad. Maka orang-orang Islam pada pergi semua ke sana. Ada salah satu teman saya dari Indonesia yang sempat ikut waktu itu. Saya cerita-cerita tentang mati syahid, maka dia cerita, dia bilang sama saya. Dia bilang, saya alamin sendiri itu. Saya pernah masuk di kancah peperangan, 3 orang, kita merunduk-runduk di kayak lorong apa gang-gang kecil. Terus di depan saya ini ada orang Filipin,
saya Muslim yang ikut sedang jihad, saya orang Indonesia, di belakang saya ada orang Pakistan. Dan waktu itu ada peluru yang lewat di bawah ketiaknya teman saya yang Filipin, lewat di bawah ketiak saya dan membunuh saudara kami yang dari Pakistan di belakang. Seakan-akan peluru itu mencari siapa yang mati syahid. Dia bilang, saya alamin, kita rasakan sendiri panasnya peluru itu yang lewat di bawah ketiak kami, menembus baju kami, dan yang terbunuh adalah orang itu. Jadi subhanallah, memang orang kalau masuk di kancah peperangan, yang mati syahid adalah orang yang memang betul-betul ikhlas, memang mau cari itu. Baru Allah SWT kasih. Karena fadilahnya kan besar ya. Bisa menyelamatkan 70 keluarganya, bisa ditunjuk, kamu ikut saya, gitu kan. Selama orang itu muslim, walaupun orang berbuat dosa, selama dia tidak berbuat kemusyrikan, tidak kufur, maka bisa ditunjuk bersama dia, mendapatkan syafaatnya. Makanya para sahabat itu, kalau mereka sebelum mati, sebelum terbunuh, mereka saling berwasiat. Kalau kau terbunuh, berikan saya syafaatmu satu ya. Seperti itulah, saling mewasiatkan satu sama yang lain. Pernah ada anak muda jatuh, terbunuh di perang Uhud. Lalu ada sahabat yang sengaja menjatuhkan diri dari kudanya di dekat orang itu, lalu berkata, hai anak muda, aku mohon kepadamu, masukkan aku dari salah satu dari 70 orang yang kau akan berikan syafaat itu. Nah memang dia tunjuk masuk surga tanpa hisap nih, gak ditimbang lagi. Jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, gak ada lagi pertanyaan mungkar nakir di kuburan, gitu kan. Kemudian di hari kiamat tidak ada lagi timbangan amal karena semua dosanya bersih. Masuk surga termasuk golongan pertama yang melewatin sirat yang seperti cahaya bulan, seperti cahayanya bulan purnama, gitu kan. Dan cepatnya seperti kilat. Masuk surga di pintu ke-8 derajat ke-100, surga Firdaus, gitu kan. Jadi memang kedudukannya luar biasa. Makanya orang-orang yang tertentu saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi bahasan kita dari hadis ini adalah Allah itu tertawa dan tersenyum, ya. Tertawa dan tersenyum. Tetapi kita tidak boleh menginterpretasikan. Ingat tadi kaidahnya 4, enggak boleh maknahkan makna lain. Memang senyum ya senyum. Yang kedua, tidak boleh ditaktil, ditolak. Ah, Allah enggak mungkin senyum misalnya. Itu enggak boleh. Tidak boleh juga tashbih, menyerupakan dengan senyum makhluk lain. Itu enggak boleh disamakan. Kemudian tidak boleh juga takyif, menanyakan bagaimananya. Itu kaidah dasar dalam masalah Asmaul Husna. Kemudian juga hadis yang kedua, ini tadi yang sudah sempat saya singgung sebenarnya, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول. Tolong dilihat bahasa Arabnya ya, sambil belajar untuk membaca bahasa Arab itu. لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. Neraka jahannam terus saja diisi. Na'udzubillah min jahannam. Na'udzubillah min jahannam. Na'udzubillah min jahannam. Neraka jahannam terus diisi pada hari kiamat, dan ia berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Terus dia minta agar dilemparkan orang-orang ke dalamnya. Hingga Allah, Rabb adalah pencipta, pengurus yang maha agung, meletakkan kakinya padanya. Dalam satu riwayat lain, telapak kakinya. Maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lain. Lalu neraka jahannam berkata, cukup, cukup. Jadi di sini kita lihat, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Menceritakan Allah Azza wa Jalla punya telapak kaki dan bergerak menginjak neraka jahannam, gitu kan. Dan juga pelajaran yang lain, neraka jahannam berbicara, mengatakan cukup, cukup ya. Sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang ada di neraka pun mendengarkan suara neraka mengatakan cukup, cukup itu. Kemudian hadis yang lain juga sama riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabb kita turun ke langit bumi, ada istilah turun tadi ya, setiap malam, bukan satu malam saja, tapi setiap malam sampai menjelang hari kiamat, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman kepada para malaikat, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku mengabulkannya, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku memberikannya, siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya aku mengampuninya.
Hadis ini menjelaskan ada sifat Allah turun pada saat tertinggal sepertiga malam. Dan ini cara menangkapnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang di antara kita mengajukan proposal kepada gubernur, kepada wali kota, atau siapa saja untuk diberikan sesuatu, pembebasan tanah misalnya. Lalu kemudian si wali kota atau gubernur mengatakan, silahkan datang ke kantor saya besok jam 6 pagi misalnya. Saya yakin pasti orang itu akan datang. Karena dia tahu tanahnya akan dibebasin, akan ditandatanganin oleh gubernur. Tapi dia harus datang. Dan saya yakin apapun syarat gubernur pada saat itu misal, tapi syaratnya kamu jalan kaki ke kantor saya, bukan pakai mobil. Saya yakin dia akan jalan kaki. Kamu harus pakai baju warna biru. Kamu harus membawakan kembang misalnya. Hal-hal yang mungkin masih boleh secara agama, saya yakin dia akan lakukan. Saya yakin dia akan lakukan. Ini dia minta dibebasin sepotong tanah di muka bumi yang sangat kecil dibandingkan bumi yang luas ini, dibandingkan alam semesta ini, dan dia mau datang ke sana memohon merendahkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, setiap malam Tuhan kita Allah Azza wa Jalla datang ke kita. Kita bukan datang kepada Allah, Allah datang ke bumi, turun datang ke rumah kita, nanya lagi. Ada yang berdoa saya kasih. Ada yang punya sesuatu yang dia mohon, ada yang bertaubat, ada yang punya hajat, ditanya. Artinya ditawarkan setiap malam. Saya punya seorang teman, semoga Allah berikan hidayah dan jaga. Dia sebenarnya tidak terlalu paham agama gitu. Tapi dia tahu kalau saya memang sering berceramah gitu kan. Satu waktu awal saya ingin buka restoran di Kalibata, sempat tertunda 6 bulan. Jadi tukangnya ini sehari masuk, sehari enggak, telat. Kadang-kadang kalau datang diawasin baru kerja. Ini ada masalah apa sebenarnya gitu. Saya kalau tanya, oh iya nanti. Sampai hanya saya ganti grup itu yang tadinya bekerja ke teman saya ini gitu. Waktu saya akan proses sudah 6 bulan dan ini harus buka, enggak mungkin karena sewa akan berjalan dan seterusnya. Saya sempat memikirkan apa jalan keluarnya. Teman saya ini bilang, kenapa enggak meeting aja nanti malam? Gitu. Saya belum tangkap, belum engah gitu kan. Meeting malam sama siapa? Ya sama yang di atas lah gitu kan. Maksudnya kenapa enggak minta sama Allah di malam hari, bahasanya baik sekali gitu kan. Kenapa enggak meeting nanti malam khusus ketemu sama pencipta langit dan bumi, mohon sama dia, selesai urusannya. Saya senyum, saya mengatakan yang itu benar. Memang harusnya begitu. Makanya para ulama menghiasi malam harinya itu dengan luar biasa. Abu Hanifah itu setiap mau sholat malam pasti pakai baju baru, pakai minyak wangi yang bagus gitu kan. Memang mereka memprogramkan itu. Jadi ibu-ibu mukenanya pakai mukena yang baru, yang bersih, jangan 2 tahun gak dicuci dipakai. Bapak-bapak cobalah ganti, jangan pakai baju kaos yang sudah robek untuk sholat tahajud. Sejadahnya sudah 3 tahun gak dicuci. Sujud akhirnya berdiri cerawatan dahinya gitu. Mesti kita rancang itu, sebelum bangun sholat malam udah mukenahnya bersih, sejadahnya dibubui minyak wangi, bapak-bapak kopiahnya bersih, baju koko yang mau dipakai diatur. Memang begitu, harusnya. Ya. Jadi kita memang merasa itu penting untuk kita. Karena memang apa saja yang kita minta diterima loh pada saat itu. Cuma ada dari 3 poin ini, siapa yang memohon kepada aku akan kasih. Siapa yang meminta punya hajat, aku akan penuhi. Dan siapa yang bertaubat, saya akan ampuni. Ulama rincikan. Kalau yang pertama, meminta, berdoa itu perlu difahamin hadis Nabi yang lain. Bunyinya begini. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi berdoa selama tidak minta yang haram. Tidak ada syarat-syarat yang menolak doa itu. Bukan meminta-minta di tempat syirik, misalnya di kuburan, perantara dengan jimat-jimat, pohon, dan ini semua tidak ada. Orang polos bangun malam hari, dia ingin berdoa sama Tuhannya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di muka bumi kecuali Allah ijabah, pasti Allah kasih, tetapi melalui 3 tahapan. Bisa Allah kasih langsung pada saat itu. Ya Allah, sembuhin penyakit saya. Ya Allah, sudah muji-muji Allah, gitu kan? Kemudian Allah ijabah. Allah kasih langsung besok pagi,
dia ketemu sama seseorang kerabatnya atau temannya, ngobrol-ngobrol masalah usaha kah, masalah anak kah, masalah sekolah kah, tiba-tiba ngomong masalah penyakitnya. Lalu orang itu mengatakan, saya tahu dokter yang bagus di sana. Lalu dia ke sana konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter sama obat yang sembuhkan? Tentu saja bukan. Itu jawaban doa kita. Allah menjadikan dokter dan obat tersebut penyebab kita sembuh. Bukankah ada orang kalau sakit, walaupun minum obat hebat, kalau Allah belum bisa, Allah belum izinkan maka tidak sembuh. Tapi ada orang minum air hangat bisa sembuh. Hanya terjadi seperti itu. Jadi bisa Allah kasih langsung. Atau kalau Bapak Ibu sudah berdoa ternyata belum dikasih, maksudnya belum dikasih nih, belum kelihatan, maka yang kedua kata Nabi SAW, Allah hilangkan kesusahan yang akan menimpa dia. Bisa terjadi, jadi bisa dikasih seperti apa yang dia minta, atau malah Allah berikan hilangkan kesusahan darinya. Hilangkan kesusahan darinya. Seperti misal tadinya takdirnya dia akan ditabrak, jatuh, gitu kan? Atau mungkin diganggu orang. Ada penyebab-penyebab secara duniawi yang akan menyebabkan itu. Maka Allah SWT selamatkan dia dari situ. Yang ketiga, Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Yang dia panen pada hari kiamat. Maka ada riwayat lain berbunyi kata Nabi SAW, ada orang-orang datang hari kiamat nanti, diberikan pahala bergunung-gunung oleh para malaikat. Maka mereka bertanya, dari mana ini? Ini perbuatan apa? Saya tidak tahu saya pernah lakukan gitu. Kata para malaikat, inilah doa-doa kalian yang belum kalian terima hasilnya di dunia. Maka diterima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Maka mereka pun berharap pada saat itu agar semua doa yang pernah dipanjatkan tidak diberikan di dunia, supaya mereka bisa panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Ibnu Qayyim juga mengatakan, kalau ada orang yang anaknya sakit parah, kemudian 10 tahun itu dia berdoa terus, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan anak saya, tapi ya, masih dalam keadaan yang sama, lalu dia mengatakan Allah tidak mengijabah doa saya, ini keliru. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia tidak berdoa, anaknya sudah lama mati. Atau mungkin anaknya lebih parah daripada itu. Tapi karena doanya, malah Allah subhanahu wa ta'ala redam kondisi yang harusnya memuncak, dia bertahan. Dan juga dari sisi lain, kalau anak itu sembuh, kemungkinan besar ada derajat-derajat di surga bagi si orang tua ini yang bisa didapatkan karena sabar menghadapi anaknya yang sakit, yang akan hilang, dia tidak bisa dapatkan. Sisi yang lain lagi, bisa saja anak itu kalau dia tumbuh besar menjadi anak yang durhaka, maka kondisi seperti ini lebih tepat buat anaknya, dan seterusnya. Makanya masuk dalam hadis Bukhari juga, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, saya sesuai dengan prasangkaan hamba saya. Gak mungkin Allah benci dengan kita atau menyusahkan kita. Ini perlu difahami. Kemudian masuk juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang punya hajat ya memohon, maka aku akan memenuhi hajatnya. Kalau ini kata ulama, hajat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Asal dia sudah ikhlas berdoa, bisa pada saat itu juga. Sama. Tetapi hajat ini akan tertunda dalam satu kondisi. Kalau orang ini dasarnya kalau dikasih apa yang dia minta, dia akan kufur kepada Allah. Maka Allah sengaja tidak kasih hajatnya sampai dia bisa memperbaiki keadaannya. Begini maksudnya. Ada hadis lain berbunyi, Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikat, tahanlah sebagian rezeki hambaku ini. Karena kalau dibukakan rezeki itu, diberikan, maka dia akan kufur kepadaku. Dan lapangkanlah rezeki untuk orang ini, ditunjuk orang lain. Karena dia dengan aku lapangkan rezekinya, maka dia akan terus bersyukur kepadaku. Jadi ada hajat-hajat kita yang Allah Azza wa Jal belum kasih justru karena Allah sayang. Seperti kasus pernah ada teman dekat saya di Malang sampai sekarang, semoga Allah jaga. Sahabat dekat saya dari dulu, saya masih SMA di Madinah, dia juga pernah jadi TKI kita di Madinah, kerja di sebuah tempat gitu ya. Orang ini subhanallah, saya melihat keadaannya luar biasa kalau sisi ibadah. Sampai dahinya itu hitam sekali. Sudah bertahun-tahun dari saya masih kecil dulu, saya masih SMA,
Saya kenal dia sampai sekarang, Masya Allah dahinya hitam sekali. Luar biasa kalau sujud, ibadah. Orang yang terkenal baik juga. Tapi keadaan ekonominya pas-pasan terus. Saya yakin dia sudah berdoa, gitu kan. Ini orang saya yakin sudah berdoa minta dibukakan rezeki. Karena subhanallah, yang saya tahu karena saya sahabatnya, dia kadang-kadang hidup dari penghasilan istrinya juga. Istrinya jual-jual barang, karena dia kadang-kadang kalau tidak ada kerjaan, tenaganya lagi tidak dipakai oleh orang, maka istrinya lah yang punya hasil jual yang harus beli makanan di rumah. Jadi pas-pas ngepres, tapi tidak pernah kekurangan. Setiap hari ada saja yang dia bisa makan gitu kan. Cuma pas-pasan, kendaraan aja gak ada. Saya terus terang bertahun-tahun berteman sama dia bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Ada apa nih? Allah menjanjikan orang beriman pasti hidupnya aman kok. Dijanjikan siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan bukakan rezekinya, gitu kan? Kenapa orang ini, sementara orang yang seumur sama dia, sepadan sama dia, sudah punya mobil, sudah punya rumah besar, yang seumuran sama dia mendekati 50 tahun kan umurnya. Kenapa kok belum nih ya? Ada apa? Subhanallah, saya dapat jawaban mungkin sekitar 3 tahun lalu, mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu, saya sempat ada tabligh akbar di sana. Pada saat saya ke sana, gitu kan, saya sewa mobil dari Surabaya sana, kemudian dengan sepupu saya sendiri yang bawa mobilnya. Kemudian setelah itu, 2 hari kemudian saya balik. Dia bilang sama saya mau ikut ke Surabaya. Baik, silahkan. Ikutlah di mobil. Ngobrol-ngobrollah di jalan, gitu kan. Kadang-kadang di Surabaya memang tinggal sama saya dan seterusnya. Ringkas cerita adalah, di tengah jalan sementara kami asyik ngobrol, ada satu mobil. Mobil yang saya sewa ini kalau tidak salah mobil Avanza atau mobil Xenia, saya lupa salah satunya. Ada satu mobil nyelip mobil kita itu, memang kelihatannya sih kurang beradab ya, kurang baik gitu. Dia nyelipin dengan cara tidak baik, tidak santun, tidak pakai WSR sen ya untuk minta waktu tempat atau klakson. Nah, ini tiba-tiba aja nyelip, tiba-tiba ngagetin gitu. Saya sih saya anggap ya sudahlah. Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kalian berhadapan dengan orang jahil, orang konyol, orang yang suka iseng, udahlah, tinggalin aja, kata Allah. Nggak usah dilayanin. Jangan dianggap udah. Udah, lupain aja. Nggak usah, ngapain kita mau habisin energi, emosi kita gara-gara itu. Udah, biarin. Ternyata dia di belakang, subhanallah, tiba-tiba teriak-teriak dan marah-marah gitu. Mencaci maki mobil yang lewat tuh. Dengan kata-kata yang saya tidak sangka kalau keluar dari mulut dia gitu. Saya balik ke arah dia. Saya bilang, akhi sebentar, tenang, ada apa ini? Sampai kata-kata yang sudah tidak boleh ya. Kalau saya mengatakan, kalau di buku amal itu mungkin sudah dicatat dosa lah, gitu kan. Maka pada saat itu dia pun jadi tenang. Lalu saya tiba-tiba tersirat dalam hati saya, inilah jawaban kenapa Allah belum bukain rezekinya. Baru pakai mobil sewa saya sudah caci maki orang lain, gitu kan. Gimana kalau dikasih mobil benar gitu, mobilnya dia. Jadi masalah. Jadi ada orang subhanallah hajatnya belum Allah kasih, karena kalau Allah kasih justru dia jauh dari Allah. Ada derajat di surga dia tidak bisa dapat tuh. Tapi dengan cara seperti itu sampai dia mati, kalau dia sudah mati baru dia tahu, oh iya ya, ternyata baik, gitu kan. Jadi seperti itulah memahaminya ya. Jadi kalau ada hajat-hajat kita belum diterima, kalau mau Allah terima, maka coba muhasabah nih. Ini kira-kira kalau saya dikasih nih, saya minta usaha sekian, saya minta uang sekian banyak sama Allah, terus saya minta rumah, nanti kalau ada saya ibadah gak ya? Ada orang subhanallah dikasih musibah, dengan musibah itu dia rajin ibadah. Kapan musibah itu diangkat, pasti lalai. Mulai lagi buat macam-macam, gitu kan. Ada orang subhanallah kalau lagi ada musibahnya, nangis-nangis sama Allah, ibadah ke masjid, ke ta'lim. Begitu Allah bukain sedikit, biasanya itu Allah pancing, dikasih sedikit. Jalan keluar. Tiba-tiba sudah punya duit saja. Sedikit saja. Udah, daripada majelis ta'lim sudah mulai ke mall. Gitu. Udah mulai itu. Udah mulai lalai. Sholatnya biasa azan sholat. Ini terlambat, gak apa-apa deh 1 jam. Masih lihat baju dulu. Ini kembali Allah kembalikan tuh. Lihat, 1 minggu kemudian jadi masalah lagi. Karena kalau tidak, dia akan lalai. Demi kebaikan dia sebenarnya. Contohnya gini. Kalau bapak ibu lagi punya anak kecil. Anak kecil ini, anak kita ini, misal anggaplah dia sudah bujang atau sudah gadis misalnya kalau perempuan, umurnya belasan tahun, kemudian dia bergaul dengan seseorang yang kita tahu orang itu temannya dia nggak baik, narkoba lah, pezina lah, banyak hal yang buruk dari temannya ini.
Lalu anak kita ini tidak tahu. Kemudian dia pamit, ibu, ayah, saya mau keluar sama si fulan. Kira-kira bapak ibu izinkan nggak? Hah? Kok nggak ada yang nyaut ini? Hah? Ini hadir nggak ini? Tentu saja kita tidak izinkan, karena kita tahu berbahaya buat dia kan. Walaupun dia merengek, ya nggak? Ibu izinin saya, ayah, nggak bisa, nggak boleh. Kita pasti ngotot. Kenapa? Apa karena kita benci anak kita? Karena apa? Sayang justru. Begitulah Allah kepada makhluknya. Allah tidak memberikan, jangan sangka buruk. Karena memang kalau dikasih ini orang, muhasabah dulu. Coba deh kalau bapak ibu punya hajatnya minta sama Allah selama ini belum dikasih. Coba muhasabah. Kalau saya dikasih ini bisa enggak? Saya kontrol diri nanti. Saya tinggalin doa enggak? Saya tinggalin sholat malam enggak? Ada orang begitu, subhanallah. Liburan, sebelum liburan sekolah anak-anaknya, masya Allah, bagus ibadahnya. Begitu liburan anak-anaknya, dibawa ke kolam renang, lihat aurat, di tempat-tempat yang ada maksiat, dia pun kendor sholatnya. Wah, ini baru dikasih luang sedikit waktu, sudah ngelalai, gitu kan. Bermasalah. Tapi coba pada saat dia lakukan hal-hal yang positif, dia jadi baik, lebih baik. Allah bukain tuh. Tidak mungkin janji Allah salah. Begitu pula dengan pengampunan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pengampunan, kata para ulama. Karena ada tiga hal tadi dijanjikan kalau Allah turun ke langit bumi, kan? Diberikan, diterima doanya, atau ada hajat yang dia sampaikan lalu Allah penuhi hajatnya, atau dia bertaubat maka Allah ampuni. Taubat ini perlu diketahui juga, ada bobot-bobot dosa dan ada bobot-bobot taubat. Nah, itu. Jadi misal orang berbuat zina sekali, sejam dia pakai waktu untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bobot dosa seperti ini, tentu tidak layak dengan satu kali istighfar. Iya enggak? Tidak mungkin dengan 3-4 kali istighfar, bahkan mungkin 100 kali masih belum cukup, karena dia dosa besar. Maka mestinya difahamin, dengan kita bertaubat sekali, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan setengahnya misalnya. Tergantung dari bobotnya. Kecuali kata ulama, orang itu benar-benar dia bertaubat nasuha yang luar biasa pokoknya. Sudah luar biasa semuanya dengan sepenuh hati. Mungkin bisa saja Allah langsung ampuni. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, waktu suaminya meninggal dalam hadis Bukhari, dia merasa dia masih muda, anaknya juga masih kecil, Salamah, dan dia butuh pendamping. Itu di awal-awal Islam. Maka dia berdoa, ingin berdoa sama Allah agar dikasihkan suami pengganti Abu Salamah. Dia mendengar hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang membaca pada saat ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah tolong saya dalam musibah saya ini, wakhlif li khaira minha, dan gantikan saya yang lebih baik, gitu kan. Pasti Allah ganti kesusahannya dan masalahnya menjadi kesenangan. Ada jaminan. Tahu ibu-ibu dan sekalian, bapak sekalian, berapa lama Ummu Salamah amalkan doa ini? 3 bulan. Non-stop. Kata Ummu Salamah, saya mengamalkan doa ini 3 bulan non-stop. Lalu sambil saya amalkan, sambil saya bertanya, kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini masih awal-awal Islam, masih sedikit kaum muslimin. Dan dia bilang, saya tahu dahsyatnya doa itu, justru setelah 3 bulan datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja Nabi Muhammad lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi, kan? Jadi memang ada waktu. Jangan dengan sekali kemudian, oh, astagfirullah, terus dianggap semua dosanya bersih. Kan nggak mungkin, harus ada bobot. Gitu kan? Ada seorang wanita pernah berzina di Madinah. Kemudian wanita ini hamil karena dia sudah bersuami, ya, sudah menikah, maka hukumnya dalam Islam rajam, gitu kan? Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hukum rajam ini tidak spontanitas langsung diterapkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perempuan ini datangi mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina, sucikan saya, rajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dia hamil di luar nikah, lagi hamil, dan saya hamil, dia bilang, ya Rasulullah, ini anak zina. Sucikan saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah sampai kamu selesai melahirkan. Suruh taubat,
sampai selesai melahirkan. Kata ulama hadis, sebenarnya ini upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak merajamnya. Udah kamu tobat, nggak usah rajam, kamu tobat, pulang, perbaikin. Ternyata perempuan ini bertaubat kepada Allah selama hamil 9 bulan. Terus beristighfar, terus nyesel, sampai selesai melahirkan. Habis melahirkan ternyata dia masih merasa dosa. Dia datang lagi, ya Rasulullah, suciin saya. Anak saya sudah lahir nih. Sudah 9 bulan bertaubat nih, non-stop. Lalu kata Nabi SAW, anakmu punya hak. Walaupun itu dari zina, dia punya hak. Susuin dia 2 tahun. Suruh pulang. 2 tahun perempuan ini susuin anaknya, terus taubat terus selama 2 tahun. Tiap hari dia sesalin, ya Allah kenapa terjadi, kenapa terus dia sesal. Dia takut dihukum hari kiamat gitu kan. Sampai setelah 2 tahun susui anaknya, dia kembali lagi, ya Rasulullah, sudah selesai anaknya saya susuin. Saya sudah titipin kepada orang, keluarga saya. Husikan saya. Karena dia tetap ngotot, maka Nabi SAW mengatakan baiklah. Disuruh ikat, kuatkan pakaiannya, lalu dirajam sama sahabat. Ada satu sahabat, waktu lagi ngerajam perempuan ini, mengatakan semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau berzina? Maksudnya semoga Allah angkat berkah hidupmu. Apa kata Nabi SAW? Jangan kau melaknatnya, karena wanita ini sudah taubat. Kalau dibagi untuk 70 orang masyarakat Madinah, cukup buat dia. Cukup buat mereka. Kalau semua waktu Madinah berbuat zina seperti dia, 70 orang, taubat satu orang yang dibagi sudah cukup. Kenapa? Dia taubat berapa nih? 2 tahun 9 bulan. Gitu kan? Jadi memang ada waktu. Jadi jangan sampai kita anggap remeh, sudah tahajud sekali, Allah sudah ijabah saya, sudah cukup. Belum tentu. Kita belum pernah ada jaminan pasti diterima. Dan yang kedua memang bobot-bobot itu ada ya. Ada bobot dosa. Kata ulama, pahala itu bisa saja kecil, senyum dengan muslim, mungkin bersedekah dengan 1.000 rupiah, itu pahalanya besar, bisa bergunung-gunung. Kita tidak pernah tahu. Makanya kata Nabi SAW, la tahkirana minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu perbuatan amal saleh. Walaupun kau ketemu dengan saudaramu dalam kondisi senyum, artinya itu bobotnya besar, gitu kan? Senyum dengan muslim, sedekah, salaman sesama jenis, memberikan kesenangan pada saat dia lagi sedih, kegembiraan, menghiburnya, dan seterusnya, itu adalah hal yang luar biasa gitu. Maka kita tidak pernah tahu bobot pahala. Kata Nabi, jangan pelit-pelit dengan itu. Sholat sunnah, kedua rakaat, dan seterusnya. Begitu juga dengan dosa, kita tidak pernah tahu bobotnya. Jangan anggap remeh. Oh, saya cuma sentuh tangannya lawan jenis saya. Oh, saya cuma ciuman, tidak buat apa-apa yang lain kok, tidak sampai berzina. Lalu kita anggap, oh enggak masalah ini, bobotnya tidak berat kok. Keliru itu. Dari mana kita punya jaminan bobotnya cuma angka 1? Kan itu. Makanya ada hadis ulama mengatakan perlu difahamin yang berbunyi dalam hadis Bukhari, siapa yang memelihara anjing di rumahnya, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 gunung. Hadisnya begini. Bayangkan ya, kalau setiap hari berkurang 2 gunung, berapa banyak yang berkurang kalau setahun? Kata ulama, ini ada larangan keras seorang muslim pelihara anjing di rumahnya. Tidak masuk malaikat dan mengurangi pahalanya. Tapi dari sisi yang lain adalah difahamin dari ilmu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kalau seseorang itu berbuat sekecil apapun pahala, itu pahalanya bergunung-gunung. Karena buktinya terhapus setiap hari 2 gunung pahalanya. Gitu kan? Berarti orang ini kalau misal sholatnya pas-pasan, atau mungkin dia tidak sholat mungkin. Mungkin ada ibadah yang lain. Mungkin ada orang tuanya dia berbakti. Itu mungkin sudah cukup mendatangkan. Mungkin dengan sekali kita ziarahi ibu atau ayah kita, mungkin Allah kasih 100 gunung pahala. Kita nggak pernah tahu. Ya gitu. Bisa saja. Sebagaimana orang sekali berzina di hotel misalnya, bisa saja 100 gunung dosanya. Contoh yang lain, hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berpuasa Arafah sehari, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau ada orang konyol bilang gini, misal, ya, saya sudah puasa hari Arafah, sudah bersih dosa saya setahun. Setahun ini 365 hari. Gitu. Maka sekarang sudah boleh saya buat dosa lagi. Misal, dari mana dia dapat jaminan kalau dosanya memang cuma setahun bobotnya? Mungkin dosa kita 1.000 tahun bobotnya yang selama ini kita buat. Baru diampuni setahun, masih ada 999 tahun. Ini ya mungkin, tidak semudah itu. Kenapa ada hadis yang berbunyi masalah wudu? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu
kecuali akan jatuh semua dosa dari tangannya kalau dia cuci tangannya, dari matanya, dari mulutnya pada saat dia kumur-kumur, dan dari hidungnya pada saat dia membersihkan itu, yang dia hirup dan dia makan, dia minum, yang pada saat basuh wajah, matanya jatuh dosanya, pada saat dia basuh kepala, pikirannya, dari rambutnya dan seterusnya, dari kakinya gitu kan. Maka semua akan berjatuhan dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air terakhir yang jatuh. Bersih terus. Kalau orang wuduk sehari 5 kali, 10 kali misalnya dia wuduk, kan berarti banyak sekali dosa kita yang dibersihkan kan? Maka ulama mengatakan di sini bukan masalah banyaknya dosa dibersihkan, karena terlalu banyaknya dosa yang bergunung-gunung yang orang tidak tahu, karena istilah gunung ini sering Nabi gunakan. Tadi misalnya orang yang pelihara anjing 2 gunung pahalanya, kan gitu. Ada hadis yang lain, siapa yang sholat jenazah akan dapat apa? 1 gunung pahala, kan gitu. 1 kirat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dia dimakamkan dapat 1 gunung lagi. Itu kan kita gunung-gunungan nih. Hadis-hadis yang berbicara juga hari kiamat akan didatangkan seseorang pahalanya bergunung-gunung, selalu gunung istilahnya. Berarti memang bisa saja perbuatan pahala kecil, pahalanya banyak. Begitu juga dengan dosa. Bisa banyak sekali, ya, gunung-gunung dosanya yang untuk dibersihkan itu butuh juga waktu. Jadi yang saya ingin titik beratkan dari contoh ini, Bapak Ibu sekalian, fahamin makna hadis tadi yang mengatakan siapa yang bertobat kepada saya, beristighfar, maka saya ampuni. Di sini pengampunan Allah Azza wa Jalla, kata ulama hadis, bisa pengampunan merata, bisa pengampunan sebagian, tergantung bobot keikhlasan dia. Masa sama orang istighfar sekali dengan orang istighfar 100 kali? Masa sama antara orang yang istighfar dengan khusyuk, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan orang astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Pastilah beda, gitu kan? Nggak mungkin sama bobotnya. Gitu. Jadi, satu hal yang mesti difahamin berhubungan dengan masalah sholat malam ini dan bagaimana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Karena jangan sampai ada orang sangka buruk ya. Karena biasa ada orang begitu, saya sudah sholat malam, katanya Allah janjikan, Nabi Muhammad SAW janjikan siapa yang berdoa pasti diijabah. Nah ini mesti fahamin nih. Ijabahnya bisa dari 3 tahapan tadi, dikasih langsung, hilangkan musibah atau disimpankan untuk dia pada hari kiamat. Hajatnya dipenuhi, baik hajatnya lihat hajat apa dulu. Hajat halal atau haram, halal pun ulama masih mengatakan Allah karena sayang sama dia tetap dikasih pahala, dan Allah kadang-kadang tidak memberikan hajatnya kalau dikasih jadi masalah. Kayak tadi contoh hadis Allah berfirman kepada para malaikat, tahan sebagian rezeki hambaku ini karena kalau kau bukakan dikasih maka dia akan lupa dengan saya. Bisa lalai. Saya sudah kasih contoh tadi. Begitu pula dengan yang ketiga adalah orang yang bertaubat. Jadi taubat ini juga harus bobot. Kenapa Nabi SAW mengatakan saya, kata Nabi yang sudah diampuni dosanya, bertaubat dan beristighfar sehari 70-100 kali. Nabi sudah diampuni. Bagaimana dengan kita? Berarti kita harus lebih layak memperbanyak istighfar itu. Jadi harus difaham. Nah, kalau makin sering Bapak Ibu istighfar, makin sering bertaubat, maka makin terkikis dosa-dosa itu. Nanti ini seperti 2 buah timbangan. Ini timbangan pahala, ini timbangan dosa, ya. Kenapa ada di antara kaum muslimin yang sholat tidak khusyuk? Kenapa ada orang yang malas baca Quran? Kenapa masih banyak ibadah yang dia bengkalaikan atau asal jalan saja? Ini jawabannya adalah karena dosa dia, timbangan dosa dengan timbangan pahalanya masih sama. Atau dosanya masih lebih banyak, mustahil bisa khusyuk, mustahil udah. Gak mungkin. Coba sekarang perbaikin. Perbanyak istighfar dan semua pintu dosa dikunci, tutup. Apapun sumber dosa tutup. Ibu-ibu dan bapak tahu sendiri. Kalau setiap pagi nonton gosip jam 8 berhentiin, tutup. Emang saya nggak mau lagi. Godaan setan berat, enggak, saya nggak mau. Harus tutup dulu. Istighfar sambil tutup pintu dosa. Dan amal soleh terus dikerjakan. Sholat wajib, sholat sunnahnya tambah. Nanti ini akan naik nih rate-nya. Ini akan tetap di tempatnya atau bahkan dia bisa berkurang karena kita istighfar kan. Makin naik rate ibadah kita, maka makin terasa kekhusyuan. Dan kekhusyuan ini kalau ada pada ibadah kita, gitu kan, ini sudah naik nih. Makin kental ibadah ini makin turun, makin terus gitu. Maka orang makin mudah menangis, makin mudah takut kepada Allah. Sedikit ada peringatan dari Allah lihat orang mati, ya Allah bagaimana kalau saya mati. Dia makin peka. Ini karena ininya naik terus nih.
Orang kalau seimbang, mau orang mati di sebelahnya, tabrakan, pecah kepalanya, oh, kesian ya. Udah, gitu saja. Nggak ada sesuatu yang dia bisa ambil pelajaran. Oh, kalau saya mati juga begitu, bagaimana ya? Nggak ada, gitu kan. Maka ini harus dijaga. Ini akan naik rate-nya. Dan nanti kalau rate ibadah ini naik, dosa kita tetap pada tempatnya atau turun malah, gitu kan. Maka akan keluar program-program ibadah yang Allah mudahkan. Tiba-tiba kita merasa nyaman aja bangun jam 3 malam tuh. Gak ada beban. Sholat, ah mau sholat. Gak ngantuk, gak apa. Terasa tuh. Terus kita wudu, kita sholat. Enak, nyaman rasanya. Berdoa enak. Tiba-tiba ada program, ah mau baca Quran mulai sekarang satu lembar satu hari ya. Nanti khatam Quran 3. Misalnya dalam 30 hari khatam Al-Quran. Nanti berkembang. Terus tuh. Dan dalam ibadah itu, nanti kalau kata ulama, kalau makin tinggi rate imannya, makin bagus ibadahnya, makin dekat dan dosanya makin ditutup, maka dia dari item ibadah itu sendiri, Allah akan bukakan lagi jalur-jalur amal banyak. Seperti misal, tadinya sedekah. Dia biasanya mungkin tidak sedekah atau kapan saja ada orang datang dia sedekah. Sekarang enggak. Allah bukain dia rezeki, kemudian dia tiba-tiba berpikir untuk bangun masjid. Atau dia bangun rumah anak yatim, atau dia menjadi donatur rutin nasi dan beras kebutuhannya orang yatim misalnya. Itu yang tadinya dia tidak terpikir sebelumnya. Jadi di item ibadah sendiri tuh, sholat, tiba-tiba tadinya dia sholatnya selalu, misal sholat malam dua rakaat, mungkin dia cuma dua rakaat awalnya, nanti berangkat jadi empat, nanti jadi enam, jadi delapan. Tadi bisanya dia cuma baca inna ataina wal asri tabbat yada watin, sekarang mulai dia mau baca surah lebih besar, lebih tinggi, nanti naik terus tuh. Di item ibadah itu akan terus terbuka jalur-jalur yang kita tidak terfikir sebelumnya, untuk memperbanyak pahala di satu jenis ibadah, dan itu bisa terjadi pada semua jenis ibadah. Makanya menjaga ibadah itu penting sekali, dan menutup pintu dosa itu juga penting sekali. Kalau bapak ibu sekarang saya bilang, kalau tidak khusyuk atau malas melakukan ibadah itu berarti masih ada dosa yang mengganjal. Apa? Ya anda lebih tahu sendiri. Kalaupun kita tidak terlintas, minta kepada Allah, ya Allah, kalau masih ada dosa yang mengganjal, yang membuat hamba ini sampai terjerumus, selamatkan dari dosa-dosa itu. Tutuplah pintu-pintunya. Buatlah ketenangan dengan keimanan. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, buatlah iman itu tercintahkan di dalam hati kami. Wazayyinhu fi kulubina. Dan hiasi dalam hati kami. Sehingga kami suka dengan keimanan, dengan ibadah, gitu kan. Baik. Gitu kan. Dan jauhkanlah kami dari sifat pembangkangan, isyan, sifat lupa, gitu kan, sifat fusuk, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita memang harus berada di antara itu. Ini juga yang bisa diambil daripada hadis tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilati." Sungguh Allah lebih bahagia, ada sifat bahagia, gembira, karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kamu yang menemukan kembali hewan tunggangan yang hilang di padang Sahara. Jadi ini hadisnya, ada hadis lain yang merincikan dan panjang. Kata Nabi SAW, sungguh Allah sangat gembira dengan tobat seseorang di antara kalian, lebih gembira daripada seseorang yang pergi ke padang pasir, dia bawa di untanya semua kebutuhan dia, apapun hartanya semua, tidak ada lagi yang lain. Lalu kemudian dia tertidur di bawah sebuah pohon, waktu dia bangun, untahnya sama hartanya semuanya hilang. Di padang Sahara, padang pasir yang luas. Dan dia berusaha nyari keliling, gak ketemu. Kemudian dia bilang pada dirinya, saya kembali aja ke pohon yang pertama, saya tidur, mudah-mudahan saya bangun, saya sudah mati. Karena sudah percuma, gak bisa kemana-mana lagi. Pada saat dia tidur dan dia terbangun, tiba-tiba dia temukan untahnya ada di sebelahnya. Dengan semua harta dia tadi yang hilang itu. Maka kegembiraannya luar biasa, gitu kan? Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Berarti Allah sementara di sini punya sifat gembira, sebagaimana juga dia jadikan sifat gembira sifat yang positif bagi hamba-hambanya. Juga ulama mengatakan orang mukmin harus selalu gembira. Emang sudah begitu perintahnya. Dalam keadaan ada cobaan atau dalam keadaan kita lagi ada nikmat, karena dia faham ada sistem yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit. Gak mungkin kita sehat terus, pasti ada sakitnya. Kalau orang faham ini sebuah sistem, maka nanti dia bisa melaluinya, ya kan gitu. Jadi kalau kita tahu ternyata saya tidak mungkin sehat terus nih,
Bahkan ada sebagian ulama salaf, itu kalau berjalan beberapa waktu mereka tidak sakit, ini bukan berarti minta-minta sakit ya, tapi penyakit yang biasanya sudah umum, ada flu, ada demam. Kalau berjalan setahun mereka enggak sakit, mereka bermuhasabah, bala beristighfar kepada Allah. Jangan sampai ada dosa saya yang belum bisa diampunin nih, gitu kan. Sampai pada hal seperti itu mereka berpikir, gitu kan. Jadi memang harus pekah untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat gembira dengan taubat-taubat hambanya. Kemudian pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita yang beliau bersabda, "Aina Allah?" Faqalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Waktu ada seorang sahabat lewat dengan seorang budak wanitanya, lalu kemudian Nabi SAW menahan dan berkata, ditanya, saya mau tanya budak wanitamu ini, bisa? Kata tuannya, silakan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Wanita itu menjawab, Allah di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Wanita itu mengatakan, Anda adalah utusan Allah. Anda adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bebaskan dia dari keterbudakan karena ya, dia mukminah, dia orang yang benar. Saksi bahasan Allah ada di langit, kan gitu, di atas langit. Dan ini juga berhubungan dengan masalah Asma'ul Husna, bahwasanya Allah di atas, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Yaqbidullahul arda yawmal qiyamati wa yatwis sama'a biyamini thumma yaqul anal malik aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak, Allah akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja penguasa yang sebenarnya, mana raja-raja dunia? Saksi bahasan kita, Allah menggenggam dengan telapak tangan kanannya. Gitu kan? Menggenggam bumi dan menggulung langit. Bagaimana Allahu a'lam? Kita, memang akal kita gak bakal sampai ke situ. Gitu kan? Tapi kita sebagai orang yang beriman mengimani, oh iya Allah punya tangan kanan, oh iya Allah menggulung, oh iya Allah menggenggam, memang sudah begitu informasinya. Tanpa harus dialihkan maknanya, tanpa harus ditolak, tanpa harus diserupakan dengan makhluk, tanpa juga harus ditanyakan bagaimananya. Yang ketiga, secara nakli, pengakuan kaum salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in, dan para tokoh mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mentakwilkannya, menginterpretasikan, mengalihkan maknanya, tidak pula menolaknya dan mengeluarkannya dari makna lahirnya. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwil. Takwil tadi menginterpretasi, mengalihkan makna salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan bahwa zahir yang kelihatan sifat ini bukan yang dimaksud. Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sebagaimana zahirnya. Mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang firman Allah surah Thaha ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Rabb yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy-Nya. Beliau menjawab, istiwa, bersemayam itu sudah diketahui artinya. Jelas artinya. Kaifiyahnya, hakikat sifatnya atau bagaimananya tidak diketahui karena tidak ada informasi. Dan mempertanyakan tentang bagaimananya adalah perbuatan bid'ah, enggak boleh ditanyakan itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah penting ya. Jadi kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dan tidak menambah, tidak menguranginya, terutama berhubungan dengan masalah Asma'ul Husna ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, berkata, ini juga madhab yang ketiga setelah madhab Malik, Abu Hanifah,
kemudian Syafi'i dan juga Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata rahimahullah, berkaitan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW seperti, sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah, dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub. Allah takjub itu ada hadisnya ya. Allah takjub kepada anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu memang ada hadisnya. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya, lagi prestasi, lagi energinya maksimal, potensinya maksimal, kemudian dia malah alihkan kepada ketakwaan kepada Allah. Tertawa dan marah, meridhai, tidak menyukai dan mencintai. Beliau berkata, kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya tanpa takyif, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Artinya apa adanya seperti itu. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun atau yanzil dalam bahasa Arab, dalam kurung itu ditulis, dan dapat dilihat kelak di akhirat, dia berada di atas arsy-nya, terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat atau kaifiyah turunnya, ru'ya melihatnya, cara bersemayamnya, dan makna yang hakiki untuk itu semua. Semua pengetahuan tentang masalah ini kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan yang telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginya tanpa batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun dan Dialah yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Kesimpulannya adalah dalil-dalil secara wahyu jelas kalau Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Baik, kita masuk ke dalil-dalil akli, secara akal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil, mengalihkan maknanya terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya. Lalu apakah masuk akal apabila kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut kita dikatakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya sehingga karena itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Walaupun dengan begitu kita menjadi mu'attilin yang meniadakan sifat serta menafikan sifat-sifat Allah SWT dan mengingkari nama-namanya, padahal Allah telah mengancam orang-orang mulhidin yang mengingkari seraya berfirman Al-A'raf 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat atau kerjakan. Jadi poin pertama menjelaskan kepada kita adalah tidak sama sekali bertolak belakang dengan akal untuk memberikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, dan juga tidak ditolak dengan akal sehat kalau kita tidak mengalihkan maknanya gitu kan, atau menyerupakannya. Jadi tidak ada sama sekali masalahnya buat manusia gitu kan. Yang kedua, bukankah orang yang menafikan, menghilangkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala karena takut dari tasybih, takut terjerumus kepada keyakinan menyerupakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Misal ada kelompok yang mengatakan tangan Allah, bukan Allah punya tangan tuh, gitu kan? Karena kalau dikatakan tangan nanti menyerupakan dengan makhluk. Kata beliau, ada orang yang begitu, ya, dijawab oleh beliau, itu berarti pertama-tama ia telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Berarti secara tidak sadar sebenarnya, dia sudah menganggap tangan Allah seperti tangannya makhluk. Kemudian karena takut dari tasybih, menyerupakan dengan makhluk, ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi, meniadakan atau ta'til, membatalkan. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah dia Allah tetapkan bagi dirinya, dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus, tasybih, menyerupakan dengan makhluk, dan ta'til, membatalkannya.
Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang telah dia tetapkan bagi dirinya dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tetap tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk sebagaimana zat Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluk. Yang ketiga, secara akal, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tashbih, tidak mengharuskan penyerupaan dengan makhluk, dengan sifat-sifat makhluk. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka sang pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus juga baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa tangan Allah itu misal mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya baik pada zat maupun perbuatannya. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas yang sudah kita hafal semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad. Ikrarkanlah dengan lisan, dengan fikiran, dan yakini dengan hati kalian bahwasanya Allah itu esa, tunggal. Tidak ada yang sama dengannya. Tunggal maksudnya tidak ada yang sama secara fisik, secara nama, secara sifat. Allahus Samad, Allah adalah Rabb pencipta yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga dia tidak butuh kepada siapapun. Allah juga berfirman sebagai penutup dalam bahasan kita adalah, kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis ya. Ini ayat yang dipegangi oleh para ulama dijadikan landasan dasar dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Tidak bisa diserupakan sama sekali, mustahil. Ya. Dan dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sampai Allah menutup kata ulama ayat ini dengan mengatakan dialah zat yang Maha melihat, Maha mendengar adalah panca indera manusia yang paling sering dia pakai, melihat dan mendengar. Begitu buka mata langsung melihat, suara ketangkap langsung dengar. Sebelum anggota tubuh yang lain bergerak pun, dua anggota tubuh ini akan mengetahui terlebih dahulu. Maka Allah SWT menjelaskan dari dua apa yang merupakan panca indera manusia ini, yang ini bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, beda dengan apa yang kalian lakukan. Kita masih ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, gitu kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat segala sesuatunya. Allahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya diberikan ke meja saya. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan pindah kepada pasal kelima beriman kepada para malaikat. Pertanyaannya sesuai dengan tema nggak nih? Luar tema. Yang pertama, Ustaz, bagaimana kedudukan hadis sholat syuruk? Hadisnya sanadnya hasan dan dianjurkan untuk diamalkan. Berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk sampai waktu syuruk, terbitnya matahari, kemudian tentu pada saat dia nunggu itu ada kegiatan-kegiatan agama ya, berzikir, baca Quran, majelis ilmu. Kemudian dia pada saat terbit matahari mengerjakan sholat dua rakaat. Maka Allah pasti akan memberinya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Dan ini memang dikerjakan di masjid, termasuk ibu-ibu. Bukan di rumah, rumah tidak berlaku, karena hadisnya memang masjid. Apabila memang surga adalah hadiah bagi mereka yang ikhlas, ini siapa yang cari gara-gara bertanya masalah poligami?
Ini dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu nih? Apabila memang surga adalah hadiah bagi mereka yang ikhlas untuk poligami, mana dalil dan hadis? Mana dalil dan hadisnya? Dan apakah benar wanita yang menolak poligami dan meminta cerai kepada suaminya tidak akan mencium bau surga? Terima kasih. Ini pertanyaan maksudnya tidak sesuai dengan tema sama sekali. Pertama, tidak ada hadis yang menyebutkan secara khusus perempuan yang menerima poligami masuk surga. Enggak ada khusus masalah hadis begitu. Tetapi dia kalau menerima hukum Allah ada pahalanya. Dengan apalagi dia penyebab. Kalau dia penyebab misalnya, maka selama madu dia ada dengan suaminya, apapun yang terjadi, pembagian nafkah, lahir batin, anak-anaknya tumbuh nanti, maka dia panen pahalanya. Nah, dia penyebabnya. Itu yang ada secara syar'i. Jadi tidak pernah ada hadis yang khusus bagaimana ditanyakan tadi. Kalau masalah wanita menolak poligami, apakah dia tidak akan cium bau surga? Enggak pernah ada dalil masalah itu. Tidak pernah ada dalil masalah itu. Yang ada malah di dalam agama, ya, dianjurkan untuk dia tentu melakukannya, dia bisa menerimanya. Tapi kalau dia tidak bisa menerimanya, kemudian dia minta cerai misalnya dari suaminya, apakah itu secara syar'i boleh? Kalau suaminya zalim, boleh. Zalim dalam arti kata tidak menjalankan kewajiban dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak zalim, maka memang tidak boleh. Masuk dalam umumnya hadis, terjadi poligami atau tidak, wanita kalau suaminya sudah baik minta cerai tanpa sebab, itu dilarang. Ya. Kena laknat. Tentu sebab-sebab ini macam-macam ya. Seperti misalnya ada hadis seorang wanita yang pernah minta cerai dari suaminya karena suaminya sangat buruk secara fisik. Maka Nabi SAW membolehkan pada saat itu asal dia mengembalikan maharnya. Dia mengembalikan maharnya. Lalu itu dikasih kebun. Maka Nabi SAW masukkan itu adalah dalam hukum dibolehkannya. Dia meminta cerai dalam masalah itu. Saya pernah membaca artikel bahwa orang yang tidak bisa bangun malam untuk ibadah qiyamul lail, salah satunya adalah akibat dosa-dosa maksiat yang dilakukan di siang hari. Adakah dalil hadis yang menjelaskan hal tersebut? Ada dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, saya pernah melakukan perbuatan yang tidak masuk dalam kategori dosa besar, tapi akhirnya saya terharamkan untuk sholat malam selama sebulan. Terharamkan sholat malam selama sebulan. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama. Karena memang subhanallah, orang makin banyak dosanya, itu makin sulit dia untuk beribadah. Memang sudah umum seperti itu. Panggilan untuk suami dengan sebutan abi dan istri untuk umi, boleh atau tidak? Boleh saja. Yang penting dia tidak bermaksud menjadikan seperti ayahnya, tidak bermaksud menjadikan sebagai ibunya, gitu kan? Tapi yang jelas disunnahkan untuk memanggil dengan panggilan yang baik. Masya Allah, bertambah terus nih. Sudah ya, jangan tambah pertanyaan, 10:30. Ikutin dulu yang sudah ada. Jadi dianjurkan suami istrinya menggunakan panggilan-panggilan yang baik seperti Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Humaira misalnya. Ini dibolehkan, tidak ada masalah. Memanggil dengan panggilan-panggilan yang santun, yang baik, tidak ada masalah. Memanggil dengan abi dan ummi pun itu setahu saya tidak ada larangan selama dia tidak niatkan seperti orang tuanya. Bolehkah kita mengqadha sholat sunnah fajr karena kita sering bangun telat pas iqamah setelah semalaman bangun tahajud terus tertidur kembali sebelum subuh, dan kejadian ini sering terjadi. Saya sarankan bagi orang yang baru mulai mau memuarasa, mau menjaga sholat malam, maka bangunnya justru di akhir-akhir malam itu. Jadi misal subuh sekarang jam 4 lewat 5.10, bangunlah 3:30, mulai dulu, mulai biasakan diri gitu kan, sholat semampunya pada saat itu, itu bagus. Nah, baru saya bilang jangan tambah. Oh, ini ada permintaan, maaf. Mobil Yaris 1983 sebelah utara menghalangi mobil yang mau keluar. Siapa punya ini, Bu?
mobil Yaris nomor platnya 1983. Ini tahun lahir apa nih? Jadi saya sarankan begitu ya, yang sholat malam ini usahakan bangun awal-awal kalau dia mau memulai, mulailah bangunnya di akhir-akhir malam, gitu kan? Kalau dia sudah terbiasa, sudah sebulan, sudah setahun, nanti dengan sendirinya insya Allah dia akan mundurin waktunya itu. Otomatis nanti dia akan mundur-mundur sampai nanti akhirnya bangun sepertiga malam, itu 2 jam sebelum subuh. Biasanya nanti jadi terbiasa bangun jam 2, jadi nyaman saja. Jadi jangan kasus ini terjadi karena dia memaksakan diri mungkin bangun jam 1 misalnya, jam 12 malam, kemudian dia sholat, dia masih selesai mungkin misalnya jam 2, setengah 3, kemudian dia tidur lagi. Nah, ini memang bahaya, bisa kebablasan subuh nanti gitu kan. Jadi jangan sampai kita kejar ikan teri, ikan pausnya hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya bangun pun iqamah, sesuai dengan pertanyaan, bolehkah ya, sholat sunnah fajirnya di qadha? Boleh jawabannya. Boleh dia kerjakan setelah terbit matahari. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan sudah disepakati oleh para ulama tentang bolehnya mengerjakan sunnatul fajr setelah terbit matahari. Bagaimana menyikapi jika yang mengimami sholat adalah orang yang ada khadam atau jinnya? Bisa buka aura untuk melihat jin. Kalau sudah ketahuan dia orang begitu, nggak boleh sholat di belakangnya. Yang saya tahu nggak boleh, karena orang ini sudah berbuat kemusyrikan. Dia bekerja sama dengan jin, itu perbuatan yang diharamkan dalam agama. Jadi tidak dibolehkan. Tapi kalau kita masuk masjid, kita nggak tahu orang ini berbuat syirik atau enggak, ahli maksiat atau tidak, maka namanya hukum sholat di belakang majhul hal, orang yang tidak jelas statusnya, maka boleh kita sholat dan sholatnya sah. Tapi kalau sudah tahu orang ini berbuat perbuatan-perbuatan yang haram dalam agama, yang sifatnya besar ya, apalagi sampai syirik seperti ini, maka tidak boleh sholat. Bagaimana menyikapi pendapat sebagian saudara kita yang mengatakan bahwa waktu sholat subuh sekarang sebenarnya belum memasuki fajar shadiq, akan tetapi masih fajar kadhib, sedangkan ada ayat yang mengatakan sholat itu adalah ibadah sudah ditentukan waktunya. Penetapan waktu subuh adalah fajar shadiq. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan tentang masalah fajar shadiq ini. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Bilal azan, maka tetaplah lanjutkan makan kalian kalau mau puasa. Dan kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi yang kedua, itu azan, maka berhentilah untuk makan. Hadis ini menjelaskan kepada kita di zaman Nabi SAW ada dua azan di subuh. Dan ini durasinya sekitar 50 ayat antara satu azan dengan azan yang kedua. Dan ini juga untuk menghindari seseorang keluar dari fajar shadiq. Karena kata Nabi SAW, fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, masih belum masuk subuh, dan itulah dianjurkan untuk azan pertama. Dan fajar shadiq adalah fajar yang memang kelihatan, orang begitu keluar dengan kasat dengan matanya dia langsung bisa lihat, gitu kan. Sudah mulai kelihatan ada berbeda dengan malam. Kan kalau malam gelap sekali ya. Kalau fajar ini sudah kelihatan bisa melihat langit, bisa melihat langit. Walaupun cahayanya tidak terang seterang kalau sudah subuh apa sudah pagi yang sudah mulai mendekati terbit matahari, bukan dimaksudnya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mengatakan ini belum masuk fajar shadiq, kalau dia punya dalil-dalil yang jelas, saya sarankan menyampaikan kepada MUI. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa resmi, gitu kan? Tentu dengan argumentasi yang benar. Tapi kalau tidak, maka kita masih mengikuti peraturan pemerintah kita. Insya Allah itu benar, gitu. Apakah benar Ibnu Sina adalah seorang Syiah? Setahu saya, dari data yang saya dapatkan terakhir, iya. Dan saya juga sudah pernah sampaikan di salah satu ceramah saya di materi sirah. Itu kalau saya meluruskan, pernah sekali saya sebutkan nama orang ini di salah satu ceramah saya untuk saya jelaskan hiduplah mulia dengan Islam. Kalau saya bilang salah satu contoh perkembangan Islam di ilmu kedokteran adalah adanya Ibnu Sina. Ternyata Ibnu Sina ini memang adalah salah satu tokoh Syiah yang terkenal dan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai contoh gitu. Dan saya sudah menarik perkataan saya itu sambil beristighfar kepada Allah karena memang itu keliru. Memang kena kedangkalan pemahaman saya pada saat itu, saya tidak tahu tentang siapa dia. Tapi ternyata pendapat ulama-ulama banyak sekali tentang dia,
yang memang hidup tidak jauh dari dia di zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka menyebutkan tentang orang ini memang orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai rujukan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah juga seorang Syiah? Setahu saya bukan. Abdul Qadir Jailani adalah salah satu ulama dari mazhab Hanafiyah. Orang yang saleh, orang yang baik. Salah satu yang berpegang pada mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Cuman memang karena kesolehannya, banyak orang yang menunggangi kesolehan tersebut untuk dijadikan sebagai contoh. Contohnya juga ini keliru ya. Mengarang-ngarang banyak cerita yang tidak benar tentang beliau. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Ustadz, nama yang baik adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Bolehkah kita menamakan Abdullah pada anak perempuan kita? Tidak boleh. Karena Abdu itu, pertanyaan yang bagus, gak apa-apa. Karena majelis ilmu tempat untuk bertanya dan salah, gak masalah. Asal jangan nanti dibuat di luar sana salah terus ditetapkan. Justru di majelis ilmu benar. Allah tidak melarang kita bertanya dan bukan aib. Apapun itu yang kita tidak paham, tanyakan. Jadi abdu itu untuk laki-laki dalam bahasa Arab. Kalau perempuan amah, amah, ya. Makanya sebagian ulama dari sahabat dan dari tabi'in ya, dan sahabat juga seperti Abdurrahman ibn Auf itu punya anak yang diberikan nama Amatullah. Jadi boleh dinamakan Amatullah, itu sama dengan Abdullah. Amatullah, amma artinya hamba wanita, abdun adalah hamba laki-laki. Bukankah setiap muslim wajib membenarkan Al-Quran, tapi suamiku sudah ngaji 2 tahun, tapi masih malas baca Al-Quran. Bukankah setiap muslim wajib membaca Al-Quran, tapi suamiku sudah ngaji 2 tahun, masih malas baca Al-Quran. Apakah dosa-dosa dia terlalu banyak? Ya saya tidak tahu dosa dia banyak atau tidak. Ibu lebih tahu dosa suaminya banyak atau tidak. Interaksi sama-sama. Atau bisa saja mungkin ibu sangka baik, mungkin dia baca Quran bukan di depannya ibu, nggak mau riya, kan gitu. Dalam Islam kan kita disuruh menilai sesuatu yang kelihatan depan mata, ya. Kalau kita lihat depan mata salah, wajib kita ingkari. Kalau benar kita dukung, tapi kalau kita tidak lihat, kita nggak boleh ngorek-ngorek kesalahan orang. Nggak ada dalam Islam itu sengaja lihat ke pagar tetangga dia pakai mobil apa, pakai baju apa. Terus cari tahu di kulkasnya, di lemarinya, ada apa. Itu enggak ada dalam Islam, enggak boleh. Tajassus namanya, memata-matai. Ibu-ibu tidak boleh periksa HP suaminya. Bapak-bapak juga begitu, enggak usah. Walaupun bapak-bapak punya hak ya, karena dia bertanggung jawab depan Allah. Ibu-ibu enggak punya hak untuk itu. Saya selalu wanti-wanti istri saya ingatkan. Ingat, saya bukan ada rahasia. HP saya bisa buka, kamu baca. Tapi tidak boleh dalam Islam, kamu memata-matai. Tidak boleh. Enggak ada. Sebab itu nanti akan membuat masalah baru buat kita. Ya. Kita lagi gak ada masalah, buat masalah ngapain? Pernah ada orang buat begitu, setiap suaminya masuk rumah, langsung dihidangkan makan, atau kalau begitu suaminya masuk kamar mandi, yang paling pertama periksa HP suaminya. Ambil semua nomor telepon. Miss call. Kalau suara perempuan direkam. Pernah satu kali suaminya pergi ditelepon sama dia, ternyata nomor baru mertuanya. Gitu kan. Kan salah sendiri akhirnya. Untuk apa buat PR? Apakah efek berzina bisa penyebab rezeki diseret? Ya, istilahnya masya Allah. Bisa jadi dosa bisa menjadi penyebab terhambatnya rezeki. Bukan terharamkan ya, karena kalau dia tobat masih bisa. Bukan cuma zina, apa saja perbuatan dosa, terutama dosa besar, bisa mengurangi fasilitas dari Allah. Ya sama lah kalau kita kerja di satu perusahaan, masa sama? Pegawai yang on time kalau datang, selalu rapi, pekerjaannya bagus, tata ikuti peraturan, dengan ada pegawai yang semberaut, datang selalu telat, pekerjaannya selalu tertunda, gak mungkin lah sama. Pasti pemilik perusahaan sendiri pasti memberikan bonus-bonus kepada orang yang on time tadi. Itu kan secara akal manusia. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sepertiga malam yang paling tepat itu kira-kira kapan Ustaz? Terkadang masjid-masjid sering melantunkan doa-doa dan zikir sebelum subuh. Apa itu termasuk sepertiga malam terakhir? Dan kadang ada masjid azan duluan sebelum waktu yang terjadwal sebelum masjid-masjid lain azan subuh. Jadi sepertiga malam kan kalau sepertiga ya makna sepertiga satu benda kue kita potong tiga, gitu kan?
malam itu dalam Islam dihitung dari azan maghrib kan? Hitunglah sampai subuh berapa jam tuh. Terus bagi tiga, tergantung, gitu kan? Kalau jam 7 misalnya sekarang azan, jam 6 misalnya azan maghrib, misal contoh. Berarti kita hitung mulai 7, 8, 9, ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai jam 4, gitu kan? Berarti 11 jam. 11 sampai 12 jam, ya kan gitu. 12 malam dibagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Berarti dari jam 12 malam, itu sudah masuk sepertiga malam. Jam 12 malam sampai subuh jam 4 itu berarti sudah sepertiga malam. Jadi dibagi 4 berarti. Dibagi 3 berarti 4 jam. Bagaimana sikap dan perbuatan saya bila ada saudara yang setiap bulan minta bantuan uang yang jumlahnya sudah ditentukan dia. Uang tersebut akan dipakai untuk membeli obat anaknya yang sakit. Apa saya juga harus memberitahu suami? Saudara ini adalah sepupu saya. Mohon kejelasannya Pak Ustaz. Tentu saja kalau dia meminta bantuan, ya kita bantu semampunya. Kalau memang kita mampu memberikan, maka itu bagus. Itu peluang ibadah. Para sahabat itu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, itu mereka kalau tidak datang orang minta-minta di rumahnya, sengaja keluar mencari. Cari siapa yang minta. Karena kata Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum. Justru kalian mendapatkan rezeki karena orang-orang susah di antara kalian. Jadi kalau ada orang yang datang atau malah kita bisa buat jadwal rutin sama mereka memberikan bantuan, itu satu hal yang luar biasa. Jadwal bisa tiap hari. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tiap hari keluar membebaskan budak 30 orang, 40 orang, setiap hari. Mereka melakukan itu. Karena mereka tahu sedekah penyebab datangnya rezeki. Gitu kan? Malah bagus, positif. Kalau masalah apakah saya harus sampaikan suami atau tidak, maka tergantung. Kalau itu uang pribadinya ibu, uang pribadi, uang warisan, atau dagangan, dan tidak ada hubungannya modalnya dari suami, modal pribadi. Pokoknya gak ada hubungannya sama suami, nih. Uang ini memang uang sendiri. Atau dari sebelum nikah memang sudah ada ditabung. Ini ibu boleh keluarkan tanpa sampaikan suami. Tapi kalau ada hubungan sama suami, sumber dari dia, dia yang kasih nafkah. Lalu ibu walaupun dikasih wenang silakan, lebihnya buat kamu, tetap kita sampaikan. Saya sudah membantu begini, itu bukan riya insya Allah. Karena memang harus sampaikan kepada dia. Afwan Ustaz, kita semua sudah sunnah. Apakah jika kita berkumpul untuk makan-makan bersama kawan-kawan sesama sunnah, apakah dapat mengurangi amal ibadah kita? Tidak Ustaz. Kenapa kurang pahala? Malah bagus gitu. Traktir teman-temannya. Boleh, silahkan. Kalau mau makan di restoran saya aja boleh. Silahkan jadi tahu gitu kan. Gak ada masalah. Setahu saya gak ada masalah. Boleh-boleh saja gitu. Ya, jadi itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam Islam dan ibu dan bapak sekalian bisa lihat ceramah saya di YouTube ada traktir judulnya. Di Wesal TV kemudian ada traktir. Itu saya panjang lebar jelaskan dalil-dalilnya. Jadi memberikan makan ke orang itu malah pahala besar. Berlumba-lumba lah memberikan makan orang lain. Karena dalam hadis Muslim pernah ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya? Setelah yang wajib, kata Nabi SAW, engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi pahalanya besar tuh. Dan setiap makanan yang kita berikan kepada orang dan juga minuman, maka akan ada bagian dari makanan dan minuman itu yang berkah. Kata Nabi SAW, مَوْضِعَ طَعَامٌ إِلَّا وَضَعَ اللَّهُ فِيهِ بَرَكَةٌ. Tidak ada makanan yang diletakkan kecuali Allah akan berikan berkah di situ. Berkah maksudnya adalah akan menjadi bagian dari komposisi tubuhnya orang itu. Jadi tidak semua jadi keluarkan jadi kotoran, gitu kan? Maka selama ada di tubuhnya maka akan menjadi amal jariah tuh buat orang yang memberikan makan. Pahalanya besar, pahalanya besar. Jadi memang kita boleh mengajak makan. Yang penting tidak ada pelanggaran agama. Boleh ngumpul-ngumpul boleh. Pernah Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Gitu kan? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami selalu melakukannya dan kami punya hajat untuk itu. Jadi sering nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, ya mubah. Gitu kan? Kata Nabi SAW, kalaupun kalian harus melakukan, berikanlah haknya. Kata para sahabat, apa itu haknya Rasulullah?
Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada ma'ruf, melarang dari kemungkaran, memberikan petunjuk bagi orang yang membutuhkan petunjuk, gitu kan? Menolong orang-orang yang terzalimi, silahkan, boleh. Jadi nggak ada masalah. Jika saat ini kita sedang terlilit utang, apa yang harus dilakukan oleh kita selain sholat hajat dan sedekah? Pertama, tidak ada sholat hajat. Tidak ada sholat hajat, yang ada istikharah. Sholat hajat itu hadisnya sangat lemah, bahkan dianggap hadis itu maudhu, palsu, gitu kan? Tapi yang ada adalah sholat istikharah. Kalau yang Bapak Ibu lakukan, yang paling pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah Anda niatkan dalam hati mau membayar utang itu. Karena ada hadis yang berbunyi, siapa yang berhutang dengan niat mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang dan tidak niat membayarnya, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Jadi memang dia harus niatkan dalam hati mau membayar. Kemudian yang ketiga, dia jangan menghindar dari pemilik piutang. Gak boleh menghindar. Dia harus bicara, sampaikan apa adanya. Maaf, saya masih belum punya uang. Saya dikasih waktu dulu, gitu kan? Maka kita boleh meminta waktu. Itu lebih baik. Dia telepon jawab, maaf saya belum bisa. Dan kalau sudah ada, berapapun jangan tunda. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penolakan atau penundaan pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu adalah kezaliman, dosa besar. Nggak boleh, bayar utang dulu. Walaupun kita mau memulai dengan modal, utangnya dulu bayar, kecuali pemilik piutang mengizinkan, gitu kan? Yang keempat, membaca doa yang diajarkan Nabi SAW yang bunyinya Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah saya, bihalalika an haramik, apa yang kau halalkan dari yang engkau haramkan, wagnini bifadlika amman siwak, dan lepaskanlah saya ketergantungan saya pada siapapun selain engkau, ya Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang baca doa ini, Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Jadi kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, niat, semua itu insyaallah bisa. Ya. Kalau kaum pria bisa mendapatkan mati syahid dan pergi berperang, kami kaum wanita apakah dengan amalan apa yang bisa menghantar untuk itu? Mati pada saat melahirkan mati syahid bagi wanita. Mati dalam kondisi membela kehormatan, mati syahid. Mati kan, mati syahid banyak ya. Kata Nabi SAW, orang yang mati di medan perang, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati terjungkal dari kendaraannya, kalau kita sekarang tabrakan, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Perempuan yang mati melahirkan, syahid. Orang yang meninggal membela kehormatan, syahid. Orang yang kena penyakit kusta, syahid. Orang yang kena penyakit apapun di perutnya, penyakit perut, syahid. Jadi banyak jalan, gitu kan? Banyak jalannya. Kalau pahala jihad, ada hadis yang mengatakan, ya, jihad bagi orang tua, gitu kan? Dan wanita adalah haji. Adalah haji. Tapi kalau misalnya ada wanita yang mau ikut berperang, jihad boleh. Tidak ada masalah. Kalau misalnya satu waktu Allah mudahkan ada jihad, kemudian ibu mau, itu boleh. Karena banyak sahabat juga yang ikut dalam peperangan. Mereka memasakkan untuk para mujahidin, mereka merawat pada saat mereka kena luka, dan pada saat ada kesempatan mereka juga menyerang musuh atau membela diri. Seperti misalnya Ummu Umara, Nusaibah binti Ka'ab, sahabat Nabi yang mulia. Waktu perang Uhud, itu luar biasa. Dia motivasi suami sama anak-anaknya untuk jihad semua. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, waktu saya sedang terdesak di Uhud, dan anak-anak panah tersasarkan kepada saya temukan Nusaibah binti Ka'ab. Ini orang, perempuan ini yang mulia, mematahkan anak-anak panah itu dengan pedangnya. Jadi bisa saja, bukan mustahil, gitu kan. Bagaimana usaha seorang yang rajin sholat tapi dia selalu mengerjakan yang membuat istrinya menangis karena selalu bermaksiat. SMS, ketemuan, dan jalan dengan wanita lain. Ini selalu ada istilah will. Wanita idaman lain. Tentu saja ini perbuatan salah, haram dalam agama. Gitu kan, perbuatan dia haram. Maka saran saya adalah yang pertama, nasihatin suami. Sampaikan kalau itu perbuatan haram. Kalau dia tidak mau, sambil didoakan tentunya. Doakan semoga Allah kasih hidayah. Tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Bisa berubah semua.
Tapi kalau memang dia tetap ngotot dengan permasalahannya, tetap dia mau berbuat itu, dia tobat, kemudian kambuh lagi, ulangin lagi, maksiat lagi, maka Allah alam, yang saya tahu saran ulama dan saya mengikuti saran mereka tidak bersama, gitu kan? Karena mempertahankan dalam kondisi dengan orang selalu bermaksiat akan membuat jadi PR sampai kita meninggal, gitu kan? Itu jadi masalah. Tapi kalau ibu tetap mau bertahan, bisa dengan doakan dan nasihati, ingatkan terus, gitu kan? Minimal kehadiran ibu dalam hidupnya bisa menjadi warning buat dia, peringatan, gitu kan? Supaya dia tidak, dia tak khawatir melakukan kalau ada ibu gitu. Maka seperti itu yang saya tahu. Hadis tentang malaikat melihat wajah 70 kali sehari, apakah itu sahih? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi lebih banyak mendhaifkannya. Hanya saja karena jalurnya cukup banyak, sebagian ulama mengatakan dhaif dan ada yang mengangkatnya, ada yang memakainya gitu ya. Apakah ada dalilnya tentang sifat 20 dan bagaimana menjawab syubhat tersebut? Tentu saja tidak ada. Ya. Jadi membatasi dengan 20 sifat atau ada sifat-sifat yang disebutkan yang tidak pernah ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan Allah dalam Al-Quran itu ditolak, tidak ada sebenarnya, gitu kan, tidak ada. Jadi memang membatasinya itu butuh dalil, 20 saja misalnya, atau sifat-sifat yang didatangkan tanpa ada dalilnya, disebutkan saja nama-namanya tanpa ada petunjuk yang benar gitu, maka itu juga tidak boleh. Setahu saya sebaiknya tidak usah dibatasi dengan 20 ini. Dan kembalilah kepada perkataan Imam Syafi'i tadi, Imam Ahmad, Imam Malik. Sudah jelaskan semua tadi perkataan-perkataan mereka. Bagaimana saya bila sholat kadang bisa khusyuk, kadang susah sekali Ustaz untuk khusyuk. Pertama berbanyak istighfar. Ya. Istighfar kepada Allah, dosa. Dosa itu bisa menjadi penyebab utama tidak khusyuk. Terus istighfar sampai nanti Bapak Ibu merasa sudah tenang dalam ibadah itu. Yang kedua, jalankan sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Wudunya benar, dengan tenang, sholatnya juga begitu. Yang paling utama bisa mendukung kehusyuan itu adalah dua. Mempertahankan bacaan yang tenang dan gerakan yang tenang. Yang kedua, memahami apa yang diucapkan. Jadi Bapak Ibu, sudah saatnya sekarang. Masa kita sudah 40 tahun, 50 tahun sholat atau umurnya 50 tahun tidak tahu apa artinya Al-Fatihah. Apa artinya Inna Atayna. Apa yang dibaca dengan Sami Allahu liman hamida artinya apa? Itu kan Subhana Rabbiyal A'la artinya apa? At-tahiyatu lillah enggak tahu artinya ya susah. Kan itu. Harusnya tahu. Lakukan dengan tumaknina tenang. Allahu Akbar. Tenang sekali kerjakan, itu kan? Maka itu sangat tepat. Itu akan sangat membantu. Baca juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat yang diberikan julukan Musi'us Shalah. Salatnya buruk. Karena orang ini datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah buru-buru, gitu kan? Maka Nabi SAW memanggilnya lalu mengatakan, ulangin sholatmu. Diulangin, nanti sholatnya sama lagi. Setelah sholat Nabi bilang lagi, ulangin sholatmu. Sampai tiga kali lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu kecuali ini. Artinya memang sudah begini sholatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kau ingin sholat, tenangkanlah seluruh anggota badanmu. Tenang, hadapkan ke kiblat. Kemudian mulailah mengangkat tanganmu bertakbir. Dengan tenang, Allahu Akbar. Lalu kembalikan semua sendi-sendi pada tempatnya. Biarkan tangan kita tenang, tubuh kita tenang. Barulah kamu mulai membaca. Gitu kan? Iftitahnya, Al-Fatihahnya, surahnya. Dengan tenang. Dan berikan hak setiap bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Tenang dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu ikuti maknanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Yang Zat Maha Penyayang, Mengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Raja pada hari kiamat. Terus kita ikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang kau murkahi. Dan orang-orang yang sesat. Amin. Baru kemudian masuk lagi di surah. Jadi dengan sangat tenang. Itu dua hal yang saya ketahui sambil diikuti dengan istighfar. Mudah-mudahan dengan diampuni dosanya dan ditutup lubang-lubang dosa itu, insya Allah akan datang kehusyuan. Bukan cuma dalam sholat ya. Dalam semua ibadah akan ada motivasi-motivasi yang datang. Dan juga di setiap item ibadah nanti akan banyak ide-ide yang muncul. Allahu'alam. Mungkin begitu, kita sudah menjelang jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat buat kita semua.
dan dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua orang-orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya masalah diangkat permasalahannya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua dosa yang pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh kuping kita, dijama atau dipegang oleh tangan kita, disentuh oleh kemaluan dan dilangkah oleh kaki kita, diganti oleh Allah dengan pahala. Bukan cuma diampuni, tapi diganti menjadi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya. Dan kita tidak pernah berhenti mendoakan saudara kita muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, agar Allah memberikan mereka kemenangan, Allah terima para syuhada mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, baik dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum saya tutup, saya mengajak lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berpikir untuk ikut wakaf, tolong menginformasikan ke saya. Tapi saya sarankan melalui telepon, di telepon saja nomor HP saya, jangan di SMS atau WhatsApp karena terlalu banyak yang masuk. Jadi saya kewalahan kadang-kadang untuk menjawabnya. WhatsApp saya sekarang ada 1900 sekian, gitu kan. Jadi saya tidak tahu, menjawab 10 datang 300, ini susah, gitu kan. Jadi saya kadang-kadang susah juga menjawabnya. Ada orang yang tersinggung, kenapa Ustadz gak balas-balas, gak ngerti kalau memang keadaannya. SMS-nya sampai 300. Saya balas 50 SMS, masuk lagi 200. Ini kapan habisnya gitu. Jadi saya sarankan kalau ada sesuatu yang penting, Ibu dan Bapak bisa telepon. Insya Allah kalau saya lihat, saya akan telepon balik kalau lagi sibuk. Atau kalau tidak, saya akan jawab pada saat memang tidak ada kegiatan. Dan saya akan langsung memberikan solusinya pada saat itu, insya Allah. Maka saya sarankan kalau memang ada yang berpikir, kita akan buat Islamic Center di Jakarta. Dan memang sengaja Jakarta yang sedang kita fokus, supaya ada sebuah masjid jame' yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan saya rencanakan, saya akan buat rumah di belakang masjid itu yang saya tinggal di situ. Sehingga saya memang menjadi imam di masjid itu. Saya menjadi maskotnya di situ, insya Allah, yang kita akan adakan tablik akbar, pengajian-pengajian. Ada juga di situ saya akan buat kelas pelatihan-pelatihan da'i. Untuk laki-laki dan perempuan kita akan buat nanti kaderisasi ya. Jadi bagaimana dalam 2 tahun sudah ada kader-kader ustaz yang bisa dai-dai, yang bisa ceramah gitu kan, yang bisa saya suruh untuk berangkat Ramadan ke Papua, ke Sumatera, ke mana-mana wilayah mereka butuh. Dan targetnya dalam 2 tahun itu insyaallah mereka sudah hafal Quran dan sudah bisa menjadi dai dan daiyah, yang ada program yang kita buatkan. Jadi ini program saya sementara, dan memang tanah yang dibutuhkan cukup luas sebenarnya. Saya sudah mendapatkan penawaran dari Saudi untuk pembangunannya, cuman kita belum dapatkan tanah wakafnya gitu kan. Ini jadi mungkin kita harus membebaskan tanah kayaknya, harus membeli. Dan biasanya saya menggunakan saham akhirat dengan cara menjual harganya. Misal kalau kita dapatkan tanah harga 5 juta per meter, saya akan tawarkan Bapak Ibu sekalian, ini tanah di sini, lokasinya di sini, luasnya sekian, per meternya 5 juta. Silakan tebus, tapi minimal kalau diusahakan bisa semeter gitu kan. Jadi memang itu kita keroyokin rame-rame, bisa jadi wakaf amal jariah nantinya. Ini insya Allah satu hal yang positif. Dan kalau ada Bapak Ibu yang punya lokasi wakaf, seperti ada seorang ibu datang ke saya, dia punya tanah di Malang gitu kan. Di Malang ini kebetulan tanahnya cukup besar, 1500 meter, dan dia mau bangun buat ibunya masjid, niatkan untuk ibunya. Dan dia ternyata seorang dokter dan sudah punya dana 1,5 miliar untuk bangun masjid di Malang tapi. Dan saya bilang, baiklah, saya coba hubungin teman saya di sana satu. Terus kemudian teman saya itu tiba-tiba berhalangan, dia bilang saya nggak bisa. Saya pun bilang sama ibu itu, Bu, kalau saya seandainya dibangun di Malang, saya cuma bisa ngawasin sebulan sekali. Saya nggak bisa tinggal di sana, karena aktivitas saya di Jakarta. Kalau ibu mau, ibu jual tanah itu di Malang, dijadikan duit, gabung di Jakarta. Maka itu lebih baik. Jelas saya bisa awasin. Karena dia memberikan sama saya surat tanahnya, langsung ini Ustadz pegang aja, kelola. Tapi saya bilang kalau di Malang nggak bisa. Akhirnya Alhamdulillah dia sekarang lagi musyawarah dengan keluarganya untuk bisa, karena tanah itu sekarang sudah senilai sekitar 3 juta per meter. Itu bisa sampai 4,5 M sebenarnya nilainya, karena 1500 meter. Itu sudah sangat membantu untuk pembebasan tanah gitu kan. Karena teman-teman dari Saudi juga yang mau menyumbang bangunan, karena saya bilang Islamic Center, mereka bilang memang harus besar tuh. Kalau 1000-2000 meter masih nggak cukup. Jadi kita butuh sekitar mungkin sampai 4000-5000 meter untuk itu. Tapi Alhamdulillah dari banyak sisi sudah banyak orang yang mau menyumbang. Saya hanya membuka saham akhirat kalau memang ada yang terfikir, dengan beragam macam cara, dan bisa diskusikan dengan saya kalau memang ada ide-ide tertentu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan niat yang baik ini. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.